Please, biar Capri masuk dulu, biar kita tunggu Datuk. Okay guys, come on. Ya, sekarang masanya debat. Come on. Let's hear it. Saya suka sesi macam ni sebab kita berdepan dengan orang yang membuat tuduhan kepada kita. Ini kena denda. Sikit. Saya harap Caprice tidak mengecewakan kita lah. Dan saya tahu kalau Datuk Mujahid ni dia tak akan mengecewakan kita for sure. Oh, Caprice. Okay, share-share lagi. Tap-tap screen lagi. Cik Ren record tak? No worries. Wow. For the first time, Caprice buka dia punya cam. Hello, Assalamualaikum. Caprice. Waalaikumsalam. Just wait for Datuk eh. Kejap eh. For you, I turn on the camera. Thank you. Thank you, bro. All right. Okay, just wait for Datuk for a while. Do you know what is this about? Caprice, berkenaan dengan apa? Berkenaan video apa? LGBTQ. LGBTQ. Okay. Yeah. Okay, and then why Datuk feel triggered about this, you think? What's that? About your video or something? I think so. Okay. Tak dengar ke? Dengar je kan? Caprice, elok je dengar eh. Can you guys hear me? Yeah, I can hear you clearly. Wait for a second. Kejap-kejap ya. Tap-tap screen dulu. Share-share dulu cepat-cepat-cepat. Tak-tak. This is between Caprice and Datuk Mujahid alone. Okay. I won't interfere at all. Kecuali I have to. Maknanya maybe kalau debat ni terlalu chaos ke, I akan mute lah sama ada Datuk atau Caprice. Something like that only lah. Tapi I percaya Caprice dia seorang yang dia tak mengganggu orang lain bila bercakap, and Datuk also the same. Okay? And dekat bawah ni tolong jangan ada bahasa kasar ataupun saya offkan komen. Kalau korang tak nak offkan komen, kita santai. Ya? Biar komen. Kalau tak ada komen, dia macam dia orang tak akan engage lah. Kita biar aje. Ya, ya. Biar aje, kita okey. Santai. Ya, yeah, kita dah jadi kebal dah yang ni. Kita dah buat-buat komen ni dah jadi kebal. Saya tak ada kena-mengena dalam kisah ini di antara Datuk Mujahid dan juga Caprice. Okay, Cap Mama anak jantan. Kau tak kenal Cap lagi ke? Guys, korang kena baca buku SPRM. InsyaAllah. Yani, is Dato' Sri on the way? Yeah. He's on the way. Okay. Hey, how do I share this live, ya? Yani, sorry. Kita tak reti guna TikTok ni. Apa cara nak share live? Sekejap, Datuk dah masuk sekejap. Aku addkan Datuk sekejap. How to share live? Dekat bawah tu ada macam arrow tu. Lepas tu? Dekat bawah tu ada arrow. You just tekan arrow tu, dia akan keluar lah. Share dekat mana? Kalau nak share dekat TikTok macam mana? You can share to other person, dia akan keluar nama siapa yang you nak sharekan. Okay, tapi dari segi TikTok semua akan nampak lah. Kita tengah live. Tak nampak Datuk lah. Cuba Datuk komen kat bawah supaya I nampak Datuk. I tak nampak Datuk. Kat pun nak share dekat gang dia juga. Okay. Sekejap Datuk cuba. Sekejap. Adakah Datuk berada di bawah? I tak nampak Datuk ni. Datuk cuba komen Datuk sebab Datuk kata dia dah masuk. Wah, tak mula lagi dah 1.2K eh. Terbaik. Nak moderator. Kejap weh. Kejap. Aku duk cari Datuk ni. Nampak tak Datuk komen? Tak nampak Datuk weh. Datuk kat mana ya? Saya tak nampak Datuk komen.
Dia ada banyak tim hari ini. Ada tim Dr. Mujahid, ada tim Caprice, tetapi jaga language anda. Okay, jaga language anda dan saya tak akan naikkan siapa-siapa. Ini di antara Caprice dan juga Dr. Mujahid. Saya Datuk. Ah, serius. Semua ping Datuk Mujahid. Dah. Okey. Saya nampak. Sekejap. Bukan. Mana, mana. Sekejap. Ah, Dr. Mujahid. Mana, mana. I cannot see you. Aku pula nervous. Mana Dr. Mujahid ni? Tak nampak lagi ni. Tak apa, kita main-main. Slow. Slow, guys. I cannot see Dr. Mujahid anywhere. Aku dah habis scroll ni. Dah berjuling lah biji mata. Sabar jap. Dr. Mujahid, please request to speak. Milo Weh ni bukan Dr. Mujahid ni. Mesti dia guna dia punya official account. And please share, please share pula tau. Please follow doktor nanti bila doktor naik. Ramai orang lain je yang request ni apa hal? Come on. Where is doktor? Doktor kata dia dah masuk. Ni bukan doktor juga. Tu bukan doktor. Tu bukan doktor yang request. Orang lain yang request. I tak nampak lagi Dr. Mujahid masuk. Aku rasa aku dah follow kot. Mana-mana doktor tolong request. Saya tak nampak. Orang lain saya takkan naikkan, ya. We have been waiting. Doktor kata dah masuk. Tapi tak nampak ni. Sekejap. Doktor, tolong request ataupun komen dekat bawah. Sebab I cannot see you. Doktor Mujahid. Bersedia kejap. Sabar. Dia kata dah masuk. Aku tengok. Aku tengok dekat. Tak ada. What time, man? Tak ada lah. Dia kadang-kadang macam ni tau. Dia kadang-kadang dia dah masuk tapi saya tak nampak dia. Dia komen macam Caprice juga. Caprice kalau dia masuk, aku scroll memang tak nampak. Kejap ya, Caprice sabar ya. Santai, Tak ada, santai. Still tak nampak. Santai, relax. Mungkin okay, Caprice kena nyanyi dululah. Baru nampak. Aduh, puas scroll ni. Di manakah? Walaupun macam-macam nama dia ni, Dila, Nurul Ain, tak ada lagi Dr. Mujahid. Do you have his WhatsApp? Yes, I do. Can you WhatsApp him? Is he live now? But I cannot see him anywhere. Yani, okay, have you wait a WhatsApp moment. doctor? Sekejap ya. Okay, tak apalah kita mana doktor? Jap. Dah komen tu mana? Tak nampak ni. Aku tak nampak sekejap. Ni Kak Yani, mana? Boleh Okay, tak ajak saya scroll. doktor request? Yang ni pernah suruh pernah Datuk live tak dengan request, doktor? Datuk kena request. Yang ni pernah live tak dengan Saya doktor? still tak nampak lagi Datuk. Saya tak nampak lagi.
Sabar jap. Mana? Aku kena scroll sebab panjang sangat dia punya. Ah, dah, dah, dah. Saya ada CD. Yes. Guess. Alright. At last. Jumpa dah, Datuk. Okay, Alhamdulillah. Guess. Tapi, Datuk dah ada kat bawah sebenarnya. Alhamdulillah. I'm so relieved. Okay. Here we go. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okay, orang semua dengar suara Datuk clear tak? Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Ke Okay. slow sangat? Okay dah, suara Datuk. Cuba komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Suara saya? Okay. Jelas, jelas, okay, jelas. Tapi jelas, okay. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sedang bersantai di rumah. Saya biasa-biasa je di rumah ni. Okay, first of all, terima kasih Datuk Dr. Mujahid Capris kerana sangat menepati masa. Pukul 10 on time, memang korang dah bersedia. Okay, kita bertemu di malam ini di sini kerana ada satu perkara yang dibangkitkan sekarang ini. Kita tahu semasa Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama dulu, okay. Dia. Isu LGBTQ ni sering dibangkitkan dan sering disalahkan Datuk lah. Okay, tak apa. Tapi kekebelakangan ini ada satu isu yang keluar, iaitu berkenaan dengan Women's March ni dikaitkan juga dengan LGBTQ ni, dan nama Datuk dibangkitkan lagi sekali. Adakah begitu Datuk? Masya Allah, Masya Allah. Okay, so saya tak tahu macam mana Yani, format kita. Yani, sebelum kita bermula, Yani, sebelum kita bermula, jom kita baca Al-Fatihah. Boleh tak kita baca Al-Fatihah sebelum kita bermula? Al-Fatihah okay, dulu. Okay, baik, baik. Okay, baik. Officially, officially, Al-Fatihah. Bismillah. Okay. Okay. First of all, Kak nak ucapkan terima kasih Dato' Sri Mujahid sebab jemput Kerpis untuk hadir dekat TikTok. Thank you very much for your time. We appreciate your time and insyaAllah we will bincang secara profesional, secara matang insyaAllah. Dan terima kasih banyak Dato' Sri for your time. Thank you. Go ahead, moderator. Sila. Okay, baik. Saya off comment, tak apa tak apa, sebab kalau off comment cuma kawal bahasa masing-masing, kita tak tahu, kita tak nak benda negatif kat bawah ni. Just santai saja, jangan terlalu tegang sangat. Okay, kita tahu Dr. Mujahid seorang yang tenang, saya tahu. Okay, and Datuk, saya serahkan floor kepada Datuk dululah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Capris ya, saya panggil Cap ya. Dan juga Wani, terima kasih kerana sudi jadi moderator dan Cap juga sudi hadir pada sesi kita malam ni. Saya nak mulakan, saya pun tak tahu apa yang saya nak mulakan sebab apa yang saya tengok di dalam TikTok yang dimuat naikkan oleh Cap adalah satu perkara yang tidak betul. Mungkin gambar yang diletakkan itu memang betul. Dia bukan multi universe lah. Cap, eh? Ya, memang itulah saya. Ya, memang itu peristiwa yang berlaku semasa saya bertemu dengan Nisha Ayub. Okay? Tapi let me just get your perspective. Sometimes the picture may depict a lot of perception. Okay, so I hope Cap dan juga semua followers yang ada dan followers Cap saya kira jauh lebih ramai daripada saya. Saya ni siapalah, seorang politikus yang sering diserang dengan fitnah. Cap seorang yang apa, selebriti dan sebagainya. Namun saya berasa terpanggil untuk pertama memastikan beratus ribu orang yang melihat TikTok Cap itu perlu diberi penjelasan. Sebab kalau sekadar meletak gambar kemudian membuat komen seperti menyatakan tak perlu protes, ada je pemimpin Islam yang akan cuba bantu mereka dari dulu dan sekarang, could give a wrong message. Okay, and then kenapa gambar saya pula diletakkan di situ? So I think
I need to clarify. Nah, bagi saya, orang kata saya koyak ke apa, I'm quite used to this. Muka saya sebagai orang politik dah tebal lah. Eh? Cuma it is my sacred duty to explain to everyone yang melihat TikTok itu, termasuk komen-komen yang Masya Allah, saya rasa sangat-sangat kita kata tidak beradab dan sebagainya. Jadi saya perlu membuat penjelasan. It's okay. So itu that will be my first point. And I'm going to establish here that you said tak perlu protes. Ya, ada je pemimpin Islam yang akan cuba bantu mereka dari dulu dan sekarang. Okay. And then you put up pemarch, and then you put my picture dengan. Yani, can you turn on the comment? Can you turn on the lagging, comments? Lagging. I found that a few comment yang tak patut lah. Nanti I turn on back. You just leave it because nanti orang akan cakap. Okay. Leave the comments on. Yani, biar aja, okay je. We are gaining. It's okay, we are gaining. I know, but just leave the comments. Let them interact. Let them interact. Okay. Just leave, let it, boleh saya santan, sambung. Yani, kita tak ada siapa koyak. Let the comments go. Alright. It's fine, it's okay. fine. Okay, jadi kalau kita buka komen. Yeah, okay, no one is koyak here. Okay. Yeah, no one is koyak here. Ada siapa yang dekat bawah ni, tolong control eh. Kalau melampau, block. Okay, silakan. Yes, okay. Okay, silakan Datuk. Okay, boleh saya teruskan eh? Ya, So, silakan, saya Datuk. Nak bagi ingat kepada apa ni, salah tafsir gambar itu. Pertamanya pada 6 Julai, eh? 6 Julai, eh? Ini saya terpaksa establish fact lah. 6 Julai 2018, saya telah buat kenyataan semasa saya menjadi menteri lah. Allah bagi sikit ruang, saya pun gunakanlah ruang itu untuk saya berkhidmat kepada negara ya. Saya menyatakan apabila ditanya tentang LGBT dengan tegas dan jelas saya mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Baik dari segi syarak dan sebagainya. Maka secara logiknya pun kalau saya kata perbuatan itu perbuatan yang haram daripada 6 Julai 2018 tu, takkanlah saya boleh bela kalau saya kata benda itu haram. Okey, itu fact number one. Malah saya menjelaskan tindakan undang-undang akan diambil. Ya. Tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka yang terlibat. That's fact number two. Bila saya kata ni Cap, saya kata ni sebelum gambar saya salam tu. Ha, ya. Nombor tiga saya kata, kita akan engage in dialogue. Engage in dialogue bermakna untuk mereka ini kita kembalikan kepada jalan yang betul melalui dakwah. Okay. That was 6 Julai 2018. Kemudian, ni pun satu perkara yang menunjukkan sikap saya yang jelas. Ya. Pada Ogos, ini Julai, ini Ogos. Ya. Ogos, 8 Ogos 2018, saya telah mengarahkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menurunkan gambar Nisha Ayub dan seorang lagi aktivis gay, Lipang ke apa nama dia. Because dia ada buat satu exhibition untuk menyambut Hari Kemerdekaan. So, bila ada komplain, saya terus telefon kepada State Secretary. Saya kata, pull down the picture. Turunkan gambar itu. Dan pada 10 hari bulan, Harun Sani Allahyarhamhu, Mufti Perak, telah membuat kenyataan memuji ketegasan Mujahid dalam sikap kerajaan terhadap kelompok ini. Okay, very clear ya? Okay. Yes. Kemudian, saya, Nisha Ayub yang gambar ni kena turun tu, ya, yeah, dia datang nak jumpa saya. So, saya kata, okay, fine. Saya pun ambil peluang bila dia datang jumpa, saya akan explain why I took that action. Apa dia? Turunkan gambar dia. Dan seorang lagi. Okay. So he came and see me. Bersama saya. Lepas tu dia punya ada kawan seorang. Kemudian saya punya timbalan menteri. Ha, Fauzia Saleh. Okay. Now after dah berjumpa tu. Dan berjumpa tu tak ada isu nak iktiraf. Tak ada isu nak bagi toilet. Tak ada isu kata kita nak bagi apa ni tandas khas. No, no, no. The issue was very clear untuk semua peminat-peminat CAP supaya mereka mendengar. Isunya ialah menyatakan ketegasan
sikap kerajaan Pakatan Harapan bahawa ketika itu kita tidak iktiraf. Tapi apa yang kita akan buat ialah membantu mereka untuk keluar daripada permasalahan seperti apa mereka dieksploitasikan, ya, untuk tujuan industri seks. Okay? Kemudian mereka digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam industri hiburan dan sebagainya. Ya? So, okay, JAKIM pun memang ada program pemulihan. So, kita bekerjasama dan itulah yang saya bincang dengan Syaib. Tak ada bincang kata nak bagi kahwin sama kahwin ke, nak bagi sejenis ke, sokong. No, 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 no. Sebab saya konsisten. 6 Julai saya dah cakap dah, perbuatan ni haram. Kedua, saya kata siapa buat akan diambil tindakan. Kalau kita nak dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam surah An-Nahl Allah sebut, serulah kepada jalan Allah. Ma maknanya, konsisten saya 8 hari bulan saya suruh buat turun gambar. Kemudian saya jumpa dia pada 11 hari bulan Ogos 2018. Ketika itu tidak timbul pun saya menyatakan saya nak bagi tandas dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahu sebagai orang politik, khususnya pada zaman Pakatan Harapan yang ditabur dengan fitnah, kadangkali apa yang saya tak cakap, saya bagi gambaran umum, wartawan pandai-pandai kata akan menyediakan tandas kepada LGBT. Which we didn't even utter. Not even a word. Okay? Kemudian, pada, oleh kerana waktu itu bising, bising Wani ya, bising ya ni. Oh bising, bising, oh mujahid nak bagi tanda ni, saya tak tahulah mungkin orang yang sewaktu dengannya lah yang bercakap untuk menjatuhkan kredibiliti saya. Okay? Ketika itu saya berbincang dengan JAKIM dan sebagainya, sebab JAKIM bawah saya, untuk menjaga nama baik dan supaya tidak keliru. Maka pada 13 hari bulan Ogos, you see, it's important, para pendengar tengok dia punya sequence, very important. Yeah? Consistency itu very important. Saya menyatakan tajuk dia, mohon maaf atas kekhilafan. Bukan mohon maaf atas kenyataan saya, tapi mohon maaf atas kekhilafan. Misunderstood. Ya, yeah? Maka saya kata, antara lainnya, kenyataan dibuat secara spontan. Dan ia bukanlah kenyataan muktamad mahupun arahan. Tak ada. It just spontan begitu saja. Okay? Tapi inilah saya nak beritahu kepada semua yang dengar ni. Peminat-peminat Caprice, anak-anak muda yang Alhamdulillah, Masya Allah, semangat. Ya? Jadi inilah yang digunakan sampai saya sedang bercakap dengan Caprice malam ini. Apa dia? Mujahid nak bagi tanda pada LGBT. You see how? You see? Tengoklah mentality. You see? Orang macam Caprice buat keluar satu TikTok yang ramai follower because you celebrity. Maka semua orang, anak muda khususnya, mendapat satu maklumat yang silap. Satu maklumat yang salah. Satu maklumat yang tak betul. Bahkan dalam banyak hal, mengaibkan saya dan keluarga saya. Maka, saya tak koyak. Tapi saya kata, I need to tell. Yeah? Maybe kalau Caprice boleh terima, Alhamdulillah. Tapi I need to tell your follower yang ramai yang sokong you ni, yang kata macam-macam dekat saya ni, supaya dia jelas. What did I say in between that picture that you show in your little TikTok? Okay. Tak puas hati lagi. Okay, let me clarify. Ogos 16. Hey, konsekuen ni sangat penting. Eh? Sebab you kata dulu, sekarang pun, dulu-dulu apa dia? Dulu apa? Apa dulu? Betul. Tak ada. Jelas. Semua dah, saya dah bagi fact lah. Okay? Ogos 16, 2018. Penggulungan Parlimen. Titah Diraja. Hey, Caprice. Ni Titah Diraja, hey. Ni bukan sembang kat kedai kopi buat TikTok, hey. Semua kita cakap yang Raja Titah tau. Dan saya mewakili stand kerajaan. Saya bukan mewakili peribadi saya. Saya nak buat teks tu, semua agensi, ada 14 agensi duduk dengan saya. Dan kita mengambil stand kerajaan. Okay? So, apa saya kata? Ni penggulungan. Bila penggulungan, dia menjadi dasar tau.
Bila dasar, ia ni bukan cakap dekat TikTok, bukan cakap dekat kedai kopi, bukan cakap macam dekat tepi jalan. Apa saya kata? Dalam penggulungan itu, saya menegaskan ya bahawa saya dengarkan. Hello, can you hear me? Yeah. Ya, boleh. Saya dengan tegas menjelaskan sikap kerajaan tidak mengiktirafi LGBT. Dan saya ulang yang saya cakap pada Julai dulu. Apa dia? Kita akan ambil tindakan kepada mereka yang melakukan kesalahan, tetapi kita tidak akan menghalang untuk berdialog supaya mereka kembali dan kita berdakwah kepada amalan sungsang mereka. Pak! Ya. Ni, Okey. bukan TikTok lah. Okey? Ya. Okey. Ya. Kemudian, tak puas hati lagi ya? Tak puas hati lagi? Okey, dengar. 30 Ogos. Ini jawapan Dewan Negara. Ya Allah, Dewan Rakyat kita cakap. Dewan Negara kita cakap. Kepris tak tahu. Ini problem. Ini problem. Okey. Ya? Datuk. Dewan Negara Okey, kita... cantik. Dewan Parlimen cantik. Ya? Kita cakap apa saya kata? Yang tu you tengok yang I punya TikTok tu. Saya ambil excerpt daripada tu. Apa yang saya kata? Tidak iktiraf dan sebagainya. Dan kita sama. Stand saya sama. Ya. Yeah. Kemudian kok-kok Okey, takut. Oh, Mujahid cakap tu 2018 ke kot. Dah. March 2019. March 2019. Apa saya kata? Amalan LGBT tidak akan diterima di negara ini. You know why I said that, Caprice? Because pada tahun 2019, the same incident happened. Macam yang you ambil gambar baru ni yang you post dalam TikTok you. Apa dia? Perhimpunan Wanita Sedunia. Lepas tu datanglah geng-geng ni. Maka saya kena serang lagi. Oh ni, yeah. Tengok. Wahal benda itu bukan perarakan LGBT. Dia mari tumpang. Dan telah dibuktikan di parlimen baru ini, MP Kuantan, ketika ditanya, kamu kata itu perarakan LGBT atau kamu tak sure? Bila dia kata tak sure, bermakna dia tarik balik. That means it's not true. What for? It's true, it's true. That one is true. Kita dah counter waktu tu. Cap dah post video dekat IG. Kita dah counter. Let me finish. No. I tak puas hati lagi. Let me finish. I've got all the facts that you should listen to. Let Dato' finish, ya. Okay. Sila. Kemudian, saya kata apa, 2019 ketika orang tanya perhimpunan itu, we repeat the same consistent stand. Apa yang you kata 2018 dulu sekarang? Nah, sama aja. Okay. Ekoran perhimpunan itu, saya pada semua orang tahu, Februari 2020, kerajaan jatuh. Okay. Waktu itu, Harakah ada buat satu artikel. Harakah tau eh? Harakah. 7 hari bulan Februari, Harakah buat artikel, dia kata saya sokong LGBT. Macam Caprice kata lah. Ada orang nak bela lah. Ada orang nak bela. 7 Februari tahun 2020. Dah lari ke Harakah pula. Eh, of course. Tak apa, biarkan dulu. Datuk bagi efek dia. Nanti you I'm have your own issue after this. I'm establishing a fact. I'm establishing a fact, Caprice, that my stand is consistent. You jangan lupa, you yang kata I sokong. You yang kata ada orang akan bela pemimpin Islam. You tunjuk gambar I salam dengan apa. Cuba. I don't care. Caprice, I don't care. Cuba bantu. No. You take note supaya apa yang Dr. Mujahid sama kata, aja. You boleh counter lepas ni. I want you to answer me. Okay. Yes, please. Kemudian saya sebab apa saya kaitkan? Saya kaitkan sebab saya menyatakan bahawa apabila Harakah kata begitu, saya saman. Okay? Dan dalam saman itu, pada 21 September 2021, dia tarik balik dan dia memohon maaf. Okay. Apa maksud maaf dalam bahasa Melayu? Mana aku bercakap tak betul. Aku minta maaf. Okay. Kemudian, ni ada lagi. Tak habis lagi, Caprice. Entah macam mana, orang Malaysia ni saya tak faham. Dia suka sangat tuduh orang senang-senang atas apa dia punya motif. Wallahu alam. It's not me to know. It's between you and God. Okay. Dia ulang lagi. Pada 28 Oktober 2022. FB PAS. Dia kata, bekas Menteri Agama, dia buah gambar saya yang famous salam tu lah. Yeah? Dia tuduh saya sokong LGBT. And saya sedah pun saman. Dan saya tak mau cakap banyak. Kita tunggu tarikh untuk pendengaran. Okay. Apa yang saya nak kaitkan di sini, wahai Caprice dan
lebih penting rakan-rakan yang jadi follower Caprice ni. Isu LGBT ni yang kita bercakap ni nak tolong dia orang supaya dia orang keluar. Itu makna bela, bukan bela sokong LGBT itu dah. Kita nak pastikan mereka keluar daripada dunia mereka. Dan untuk itu, I am guided by fatwa daripada MAIS. MAIS, ya? Ini Majlis Agama Islam Selangor, eh? Apa fatwa MAIS? Pada 7 Jun 2012. Ini 2012 dia dah buat keluar dah. Bukan baru masa sebab saya. Dia dah buat keluar dah. Apa dia? Definasi wafir riqab. Iaitu ada 7 golongan asnaf yang layak mendapat zakat. 7 golongan asnaf tu salah satunya wafir riqab dalam surah At-Taubah ayat 60. Siapa mereka? Iaitu mereka yang menjadi hamba-hamba yang cuba nak bebaskan diri dia. Hamba di sini ditafsirkan antaranya ialah hamba kepada masalah seksual songsang dia. Dan apa usaha yang kita buat untuk bantu mereka, kita boleh dapat zakat. Bermakna apa? Bermakna konsisten yang saya duk buat ini dengan fatwa. Dan dia sebut di sini contoh-contoh yang orang layak dapat wafir riqab ni, iaitu jikalau mereka termasuk di kalangan transgender. Ya, mereka termasuk dalam kelompok membelenggu masalah sosial dan gaya hidup songsang. Apa dia? Pelacur, lesbian, maknya, homoseksual, gigolo. Gigolo pun dia sebut, Gabriel. Ya, bisexual. Dan juga tomboy dan pengkit. Maknanya, kalau ada usaha-usaha untuk selamatkan dia orang, keluar daripada perhambaan diri dia kepada masalah ini, maka layak dapat zakat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, tahu tak apa. Itu pasal tak baca masalah lah. Bila tak baca, keluar-keluar terus keluar. TikTok masalah lah. Sebab dia tak baca. Okay? Kemudian, isu saya salam. Kita perhabis lah Caprice malam ni. Mudah ya Caprice. Benda ni bukan susah. Kalau saya ada dengan Caprice sekarang, kita boleh minum kopi sekali. Tak ada masalah. Tapi yang penting, your follower mendapat maklumat yang tepat. Dan you kena do something untuk nak retract balik apa yang you kata itu. Okay. Salam, salam, okay, salam. Okay. Salam. Salam, salam ni. Salam. Oh, salam. Salam transgender. Okay, saya nak quote apa yang you kata, ya. Lepas saya respond to your TikTok, you kata apa? Celah mana kata fitnah? Memang Tuan Badan sendiri buat statement tu. Yeah? Tuan Badan sendiri yang berdiri sebelah transgender. Oh, okay. Okay, macam lah Caprice tak pernah berdiri sebelah transgender, ya, yeah? Sebelah transgender. Dan Tuan Badan sekili bersalam. Oh, bersalam tak boleh. Masya Allah, alimnya, ya, yeah? Bersalam dengan transgender, ya, yeah? Kecuali ada multiverse macam Spider-Man. Allah, mari Spider-Man pula dah. Ini kepala otak Spider-Man ni, ya, yeah? Dan menteri Bengkri salah orang, bukan orang tu. Kalau tu baru kita mohon maaf. Yeah. Itu your statement, not my statement. Okay. Yes, I nak tanya kat you. I nak tanya kat you, Caprice. Apa hukum salam dengan transgender? Can you give me? Do you know anything about it? Tak ada masalah. You want to share with me? Tak ada masalah. Ha? Tak ada masalah. Dan? Tak ada masalah. Dan apa yang you kata salam transgender tu jadi macam satu benda apa tu? That means you don't know what you are writing. That means you don't know what you are writing. Salah. Okay. Can I nak bagi jelas. Boleh. Okay. I nak bagi jelas dekat Caprice. Doktor, boleh bagi jelas dekat so dia much. Jawab dulu? Takut dia lupa. Tak apa. Terima kasih. Tak apa. Caprice, okay. Listen to me. Thank you. Saya nak bawa fatwa. Boleh. Saya nak bawa fatwa. Doktor boleh bagi dia floor sekejap untuk jawab. Tidak. Saya nak bagi last point saya. Last point saya. Fatwa salam ni. So, kita cover habis dah. Fatwa salam, eh. Fatwa salam. Tak ada masalah dengan salam. Yang okay, dikatakan manakala. No, I want your follower to listen to me, not to you. I know you know. Tak ada masalah. I want your follower to listen. Tak apa. Your great follower. Okay. Apa dia kata? Doktor, manakala jika mereka termasuk golongan transgender tetapi tidak menentang hukum hakam Islam dan hanya keliru dengan identiti mereka, maka golongan ini wajar disantuni dengan bersalaman
Oh, dia sebut dengan bersalaman. Dengan tujuan dakwah. Kan saya kata, saya jumpa dia, saya kata saya nak habaq dia kan. You buat tak betul, I nak ajak you jadi orang baik semuanya. Okay? Lepas itu, cukup sekadar mengikut keperluan. Tak adalah saya pegang tangan dia lama-lama, oh syoknya. Tak ada. Saya menteri lah. Saya orang datang tempat saya, saya salam. Eh? Itulah Islam. Itu, this is the picture of Islam yang kita kena tunjukkan. Jadi, yakni, ya, having saya. said all that, Yes. Having said all that, apa yang saya bekalkan dengan fakta-fakta, tarikh-tarikh, saya tidak nampak mengapa Caprice kena kekalkan TikTok dia itu dengan menyatakan ada pemimpin Islam akan bela mereka and you put me there. Okay, doktor, saya nak mencelah sebentar. I do not see any reason. After explanation, I do not see any reason that TikTok should be there. Dan saya minta, kalau apa yang saya dah sebut ni kepada pengikut-pengikut you, apa yang saya dah sebut ni, berhentilah. Janganlah tulis tujuh keturunan lah, menteri sampah lah, berhentilah. Nanti takut dia patah balik kat orang yang tulis tu. And you are at the top to be responsible for all this. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, okay, Dato' Sri, telah are you ready? Kejap, Caprice, wait one second. Saya cuma nak cakap, ada orang report kita punya live ni, mungkin ada orang dengki juga. Sekarang ni, live ni tak berpihak pada mana-mana. Datuk Dr. Mujahid boleh bercakap bagi pihak dia dan Caprice belum pun cakap. Okay. Korang dah report, I don't know why. Mungkin sebab terlalu ramai viewer, ada yang dengki kot, aku tak pastilah. Okay, sekarang ni silakan Caprice sebelum ada lagi report yang lain. Alright. Okay, ready? Datuk Sri, ready. Sebab inilah. Cap bagi tahu semua golongan LGBTQ yang protes tu, depa semua tak patut protes. Sebab first time dalam sejarah Malaysia, di mana Menteri Agama jemput seorang transgender for a press conference. This is history. Ni adalah sejarah. Sebelum Dato' Sri Mujahid, tak ada siapa layan depa. Tak ada siapa layan LGBT, tak ada siapa layan transgender. Tapi Menteri Dato' Sri Mujahid adalah the first menteri yang layan diorang. So that is why for me, I salute you sebab Dato' Sri, you are the first ever menteri to put them on a platform and buat a press conference. So buat apa diorang ni nak protest dekat Kuala Lumpur? Sedangkan ada menteri hebat seperti Dato' Sri Mujahid yang sudi untuk bawa diorang ke platform dan buat press conference. Sepatutnya diorang ni jangan protes. Sebab orang macam Dato' Sri Mujahid sedia untuk bantu. Cap jelas kat situ. Dari dulu sampai hari ni, ada orang yang sedia untuk bantu. Macam Menteri KKM. Dulu Dato' Sri Mujahid sebagai Menteri Agama. Hari ni, Menteri KKM. Dalam masa first month sebagai menteri, dia cadang untuk keluarkan test pilot for ubat PrEP. Ubat PrEP. Sebelum menteri KKM ni tak pernah ada menteri yang nak kedepankan cara nak bantu golongan LGBTQ. Tak ada siapa kecuali Dato' Sri Mujahid, bekas What? Menteri Agama. Dan Menteri KKM. Sebab itulah Cap sangat-sangat jelas. Tak payah nak protes apabila kita ada pemimpin Islam yang sedia untuk bantu golongan LGBTQ dan transgender. Tahniah Dato' Sri Mujahid. Satu sejarah sudah dicipta di mana Menteri Agama bawa seorang transgender di satu platform tu. Tahniah. Cap salute. I'm quite confused here, Cap. Sorry. Boleh saya masuk Naya ni? Dengar saya. Sure. Okay. So is it okay? Caprice? Okay. Silakan Datuk. Oh, okay. I mean I'm a little bit confused here. The way Why? Well, let me just explain to you. The way you posted that TikTok doesn't signal to what you have said to me just now. I'm sorry.
Okay, I'm sorry. Yeah, I saw it. I saw it. Okay, you don't have to show it. Everyone Datuk, saw it. Datuk. Datuk, Okay. maafkan saya. Atas pemahaman saya, seperti cap ni perli. Ayah, hang on, hang on. Macam Let me cap just, dia yes, perli. Ah, okay. yes, sir. I don't know. I don't know what is he trying to show here. The fact that I have explained to him everything, the consequence, why it appears, what transpire. Because when I establish a fact, I told that you said something strengthened by your comment saying that apa punya fitnahnya benda itulah yang dia kata. And you showed gambar I dengan satu paper cutting kata nak bagi toilet transgender. You know? You keluar dalam news search lah. Okay? And then, ingat, you are not a responsible person bila orang dalam komen itu hentam maki hamun saya. Yeah? You did not even explain. Kalau Sri, itu kita tak boleh. Now only you are explaining after you know the rakyat fact. Rakyat ada hak untuk bersuara. Rakyat tak ada hak untuk bersuara. Kita sebagai wakil rakyat, kita kena terima semua pendapat. Semua. Ada yang tak setuju, ada yang setuju. Tapi Caprice sangat jelas. Caprice sangat jelas. Pihak pelangi kena bersyukur. I'm still not convinced. Pihak I'm pelangi not convinced. Kena bersyukur. I'm still not convinced. Kenapa? I'm still not convinced. Di sini. I'm still jelas, not convinced. Jelas. Sangat jelas. Kenapa tu? Sangat It jelas. It is very clear fact now that sangat jelas. Apa yang you... Okay. Yeah, you want to say something? Go ahead. Finish your sentence. No. Cap sangat jelas. From my posting, cap sangat-sangat jelas. Golongan ni tak patut protes. Sebab ada orang hebat seperti Dato' Sri Mujahid yang pernah cuba bantu mereka. Dan Menteri KKM pun nak cuba bantu mereka dengan ubat PrEP. Ni sangat-sangat luar biasa. No. It's not what you meant. You meant tak perlu ini protes. Baca. Can you read? Boleh tak baca? Yeah, I'm reading. I'm reading it. Tak perlu protes. Ada je pemimpin Islam yang akan cuba bantu mereka dari dulu dan sekarang. Betul? Betul. Okay. Nanti dulu. Ya. Wait. You didn't know. No. Hang on. You didn't know that. This is afterthought, my dear. You know what afterthought is? Just because I explained to you the fact. You know what afterthought is? You are just thinking it after I spoke everything on the facts and figure. Then you say, ini maknanya, bagus Datuk Seri dah buat. Macam mana Datuk Seri sebut. No. I don't think you are inconsistent. Yeah, you seorang yang salah faham. Inconsistent apabila you membiarkan this statement menyebabkan huru-hara satu negara. Yeah, huru-hara satu negara. Statement sebab ada ini, ramai tak setuju. Ramai tak setuju. Tak setuju apa? Tak setuju apa? Tak setuju kita bantu dia. What are you saying? Are you trying to tell the public that contoh, dalam banyak okay, finish your sentence. Contoh. Ya, contoh. Apabila Menteri KKM kadang untuk test pilot dengan ubat PrEP. Ramai tak setuju. Ramai yang marah. Kenapa Menteri KKM nak push untuk ubat untuk golongan LGBT. Kenapa? Ramai tak setuju Dato' Sri. Tapi kita kena terima pendapat rakyat ni. Kita tak boleh tolak saja. Kita kena terima pendapat rakyat. Sama bila Menteri Agama, sama macam Menteri Agama, bila apabila Menteri Agama Malaysia bawa seorang transgender dekat platform kementerian, ramai marah. Tapi benda ni kita kena terima Dato' Sri. Kita kena terima. No. Ramai tak setuju apabila ada transgender sebelah seorang menteri agama. Faham tak, Dato' Sri? Tapi Caprice, kita kata tak perlu nak marah, tak perlu nak protes. Ada pemimpin yang nak cuba bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Caprice, jangan tunjuk gambar video video. Jangan tunjuk video, nanti kita kena ban. Okay. You cannot show videos. Okay. Listen, Caprice. Listen to me. Caprice dan juga follower Caprice. Okay. My worry. Okay. Whatever you want to say, for me, I'm sorry, I'm not convinced. This is just afterthought. Okay. So afterthought means when you want to debate with someone, you think of something when Mujahid tell you about the facts and figures, then only say, oh, bagus. I didn't mean that. Okay, but that is my point of view lah. You nak terima, it's your point of view lah. Kita kan bebas memberi pandangan. Tetapi, apa yang saya paling risau daripada your posting,
apabila you membuka ruang yang begitu tanpa disiplin, tanpa satu, kalau you kata ada yang sokong, ada tak sokong, very good. Huh? You are opening the door for demokrasi, very good. Tapi demokrasi pun ada limit dia. Why? When I say limit, because you are giving a signal to some quarters that dengan LGBT ni, walaupun dia tak advocate, walaupun dia tidak memperjuangkan, dia tu sebagai clinically and biologically have a problem, you already have created hatred to them. Menyebabkan orang mungkin buat sesuatu physical attack di atas kemarahan dia. Now you are taking it to a different context. No, it's not a different context. I'm telling about the effect of your message yang tergantung begitu tu boleh menyebabkan orang melihat kebencian itu. Capris pun dah sebut ni, pengikut Capris ni ramai. Ni LGBT ni salah pun tak boleh, sampai nak panggil dia untuk dakwah pun tak boleh. These people mesti dihapuskan, jangan bagi ruang kepada mereka. What message are you? Capris ni tengok tak komen. You go and see the comment. Yeah. My message sangat-sangat jelas. Dato' Sri, tahu tak waktu Mars tu? It's not clear. Dato' Sri, waktu Mars tu, diorang ni protes tau. Diorang ni protes. Golongan pelanggan ni protes. Hari yang sama, dekat Subang Jaya, I think the Grand Dorset, ada satu lagi event. Satu lagi event. Tajuk dia adalah, how far are we in accepting LGBT? So wave LGBT ni sangat kuat. Wave LGBT ni sangat kuat. So cap soal dorang ni, buat apa nak protes? Kenapa nak protes? Korang patut bersyukur. Sebab apa? Nah, you didn't say korang patut bersyukur. Bantu. Yeah. You tak kata. Tengok cap soal ni. Capri, jangan show video Capri. Nanti TikTok I kena ban. Dato' Sri cakap, kita tak cakap bersyukur. Sila baca video Capri. Kat bawah caption tu, kita tulis. Yeah. Diorang ni patut bersyukur. Tapi apa yang lagi penting, Dato' Sri? Sekejap, let me finish. Dato' Sri, apa yang lagi penting is this wave. Kita tak boleh nafikan lagi dah. Kita memang tak boleh nafikan lagi dah. The wave of LGBTQ makin luar biasa. Makin luar biasa. The organizer of the march, yang apa tu? March yang Women's March ni, yang ada perjuangan LGBT ni, diorang boleh complain and marah pihak polis. Diorang punya kebebasan suara tu luar biasa. Tapi apabila Cap buka TikTok Dato' Sri Mujahid, TikTok Wakil Rakyat, tak ada siapa buat konten lawan diorang. Tak ada siapa buat konten lawan diorang. Apa? Tetapi kalau kita lihat dan faham parti Dato' Sri Mujahid ni, parti Dato' Sri Mujahid ni adalah amanah. Amanah ni datang dari mana? Correct me if I'm wrong. Amanah ni came from, pecah dari PAS. Betul tak? Is this true? Pecah dari PAS. I don't know how relevant is that to our discussion. I don't know. No, I'm going to my point. Is it true? Amanah came from PAS. You don't have to ask me. Everyone knows that. But that is irrelevant here. Okay. We are talking about LGBT. I'll tell you why. Dato' Sri Mujahid, you are from Parti Amanah. That came from a religious punya parti. Tapi Dato' Sri Mujahid, please show me wakil rakyat mana dari Amanah yang pergi tibai protes tersebut. Give me one name. You see, our discussion. No, give me one name. I'm not obliged to answer your question. I am telling you what you said. Don't be emotional, Caprice. Okay, now the floor is Caprice. The floor is to Dr. Mujahid. Don't be emotional. Yeah. Yeah. Kita dah bincang pasal ni, jangan jadi emotional. And then Caprice, please Caprice, semalam kita dah cakap ada yang bersuara kan, contohnya Menteri Agama, dan kes ni dalam kesiasatan, polis dah panggil pun peserta-peserta program. Okay, saya tak nak belah siapa-siapa. I don't want to be biased, but I cannot. No, I'm coming to that. I'm coming to that. Number satu. Yeah.
Irrelevant. Irrelevant bila you tanya soalan tu. You are trying to divert the whole issue in the first place. Okay? You punya cakap kok apa, very clear to everyone that listens to our live today is inconsistent. That's true, Mujahid. That's not a good trait. Can you please show me? That is not can a good trait. Can you please show me one that is not a good trait of a leader? Dari parti Datuk Seri yang pergi bantai. Now look, not going to be fighting. Caprice, you already kemudian, asked that. Dengar penjelasan Dr. Kemudian, give me one day. Kemudian, No. I don't have to. Listen, parti first, kita jelas daripada 2018 dah sebut. We are the minister. Kenapa yang dah sebut dah semua ni. Itu tak isu. Yang saya nak kata sekarang ni, apabila you divert isu ni, you are going to something else yang which is you are not consistent. Daripada awal bila saya cerita kat you fact. Oh bagus lah, itulah maksud. Ay, ada orang bela. Now you tanya pula, parti yang mana ni? Ada orang bela. Hey, apa ni? Eh? Kemudian, bagus. Perarakan tu. Eh, okay. Bagus. Jangan. Bagus. Sekarang semua orang dah dengar lah. You punya explanation inconsistent. Why? Okay. Go sangat ahead. Jelas. Okay, silakan Caprice. Kita kata. Okay. Jap, Yani. Sangat jelas. Bagus dari segi yang protes. Kita jelas. Diorang ni tak patut protes. Sebab ada orang hebat macam Dato' Seri Mujahid. Tapi apa yang kita tidak puas hati adalah sebab mereka ni protes. Dan apabila mereka ni protes, benda dah viral, tak ada siapa dari wakil rakyat yang pergi tiba di sana. Kenapa? Itu tak ada kena kalau mengenai. Kita boleh buat konten, YB, itu tak ada kena Dato' Sri, kalau kita boleh buat konten, hujah pasal menu Rama, kita boleh hujah pasal KWSP, kenapa tak ada siapa orang Islam, wakil rakyat yang pergi bantai golongan LGBT ni? Kenapa? Okay, Caprice, boleh saya tanya? Ada tak wakil rakyat yang mantap? Kejap, Caprice. Sekarang ni... Yani. I have a question. Yani, let me finish. Give me one name. Doctor. Just one. No, I don't have to give a name. I already gave you. I don't have to give... No, that is not the issue. You're now trying to drag the issue into something else. Let me finish. No. It's not about giving names. First of all, you are inconsistent with your statement. Point. Satu. Yang kedua, you divert isu kepada isu amanah tiba-tiba. Okay? Sedangkan di parlimen, please tengok di parlimen, apabila MP Kuantan, dia bangun dan dia kata ada perarakan LGBT bla bla bla. And then speaker tanya dia, you confirm ke itu perarakan LGBT? Ni dia cakap parlimen tau, Caprice, bukan TikTok ni. Kalau cakap parlimen, semua akan cetek. Dia tak buat assignment. Okay, Kuantan tak buat assignment. Kuantan fail. That's not my problem. That's not my point. My point is that, apabila ditanya, you confirm ke itu? Ini yang mak tu. Lala dia kata tak sure. Bila tak sure, you tak boleh jadi satu ucapan. Bila benda tak sure, boleh timbul berbagai perspektif dan persepsi macam mana you buat dalam you punya TikTok. Okay. Bermakna, apa yang berlaku bukan perarakan LGBT, tetapi mereka ini buat yang menyalahi undang-undang. Dan Syahri Fadil daripada Pasir Mas, Kelantan, dia sebut, dia ucap terima kasih kepada pihak polis kerana telah mengambil tindakan. Macam mana you kata mereka ini jadi wave kalau polis dah ambil tindakan, polis dah tahu benda itu? Ini bukan soal amanah, ini negara lah. Caprice, we are talking about the state, bukan amanah. Ini the state. Bila the state, kita ada polis, kita ada undang-undang. Kalau bagi orang Islam, kita ada enactment. Kita ada undang-undang dalam penal code. Perhimpunan haram dalam akta perhimpunan haram. Perhimpunan damai, semua tu ada. Okay, apa yang berlaku di mana? Di Yogyakarta, di Subanjaya. Di Subanjaya, pergilah report. So, polis boleh pergi ambil tindakan. Siapa dia punya itu? It doesn't have to be amanah. It doesn't have to be pas. It can be you. It can be any of your great follower. Pergilah buat report. Yeah. Did you make any report? Yeah, we made. Very good. Then tell the public we have made the report and thank you very much. Tapi you nak kaitkan benda ni tiba-tiba dengan amanah. You, I bukan satu hari lah. Sebab kita kecewa lah. Dato' Sri Mujahid. Korang, apa? Bilik ni selalu salah faham tau. Tak ada salah faham. PMX menang. Sekejap. Dengar. Kita nak PMX menang. Kita nak sangat PMX menang.
Tapi apabila sekeliling PMX hari ini tak rajin bersuara apabila agama kita ditindas, dimainkan, ni yang buat kita sedih. Sepatutnya wakil rakyat seperti Dato' Sri Mujahid dari Parti Amanah. Saya bukan wakil rakyat. You silap tu. You pun fakta pun tak kena. Macam mana nak berdebat dengan saya? I'm not even the MP. Seperti. Takkanlah kita nak berhenti bersuara. Takkan kita nak time kita pegang kuasa kita rajin buat kerja. Sebab you kata. Tak ada kuasa kita tak rajin buat kerja. Takkan nak macam tu, Dato' Sri. Bukan. Takkan macam tu. You tengok my... Kita kalau jiwa kita... Kalau jiwa wakil rakyat... Tak kisahlah pegang jawatan ke, tak pegang jawatan ke, apabila Islam dimainkan, kita kena ke depan. Kita kena bersuara dan kita kena lawan. Tak kisahlah baju apa. Jawatan ke tak ada jawatan, tak kisah. Oh, itu tak ada. Itu itu different issue. No one is questioning that, Caprice, my dear Caprice. No one is questioning that apabila Islam terancam, kita ada apa. Kenapa mana? No. Mana? Apa kaitan? Sebab itu. Apa kaitan? Itulah kaitannya. Sebab itu, bila kita jadi kerajaan dulu, saya memperkenalkan gagasan rahmatan lil alamin. Okey? Tapi orang-orang yang sama waktu dengannya ni, bila kita sekarang bagus kan, dia katalah ini sokong LGBT. Eh, cerita sokong LGBT ni bukan masa Capri saja. Dulu pun orang duk kata kat saya, dah. There's nothing new for me here. There's no issue for me here. Eh? Tapi, orang kata you are missing the train. You are missing the train, okay? Kita dah buat macam-macam dalam pemerintahan ketika itu. Antaranya kita menaik tarafkan hakim-hakim, peguam-peguam. Kita memperkenalkan akta profesion guaman syar'i. Kita mengambil tindakan kepada golongan-golongan ini apabila mereka melakukan kesalahan. Kita membuat program mukhayam. Ha, ini satu lagi program yang kalau Kepris kata itulah masalah Islam tidak dibela. JAKIM sudah pun ada program panduan hijrah diri. Dengar bebek ya, ni cara nak bela Islam lah, bukan sembang kat TikTok, orang buat kerja ya. Apabila panduan hijrah diri. Bersuara lah. Okay, panduan hijrah, thank you very much for being a kind citizen. Panduan hijrah diri untuk golongan LGBT dibuat, terbitkan, kita buat satu panduan ya. Pada 20 Oktober 2018, masa tu Dr. Mujahid lah yang kata akan bela LGBT ni, ya. Dia lah keluarkan supaya dia orang boleh pindah, ya. Kemudian saya telah merasmikan seminar peradaban dan kecelaruan gaya hidup contemporary. Ya. Kecelaruan. Celaru ni macam-macam. Ada celaru song-song seks, ada celaru kejap kata begini, kejap itu pun celaru juga. Ya. Seminar peradaban dan kecelaruan gaya hidup contemporary 2018 dibuat di mana, Cap? Dia buat di Terengganu. Itu masa tu kerajaan PAS. Alhamdulillah. Dengar. Jangan cakap aje. Lepas tu, bila Mai tak nak bela Islam, kita tak ada. Kita tak ada kata, oh ini PAS. Tak ada. Alhamdulillah, saya merasmikan. Dan di situ, golongan-golongan yang you kata wave ni, wave besar ni, mereka datang. Dan sebahagian besar mereka sudah sedar. Dan kita menangani isu yang mana Muslim itu. Macam mana dia nak solat? Macam mana dia nak pergi surau? Ini isu. These are the issue. Tak ada sebab-sebab dia. Alhamdulillah. Sebab itu bila kita buat program ini, kita nak fikir solat dia macam mana, dia nanti nak mati macam mana, dia nanti nak semayang, nak pergi haji macam mana, lebih penting dia nak cari makan hidup macam mana. Bermakna kalau you kata tak bela Islam kerana golongan ini, tak betul lah. Itu point saya. I'm clarifying you lah. You must accept the fact lah. I said that apabila okay. Benda ni viral, bila protest ni viral, I'm very consistent. I said apabila protest ni viral, mana pergi suara wakil rakyat semua. Itu je. Itu saja. Yang Dato' Sri cerita pasal program ni, kita salute. Tapi program itu berterusan. Mana pergi suara wakil rakyat? Mana pergi suara orang Islam kita? Itu saja.
Maksud saya, sekarang ni ada dua benda lah. Caprice, jangan campur. Nanti you are confused yourself. Satu, untuk nak tangani LGBT ni, ini program. Dan ia terus sampai sekarang ni. Sampai sekarang benda ni berjalan. Alhamdulillah, bajet pun ada. Semua ada. Walaupun saya tak jadi menteri dah, tapi menteri yang ada hari ni, dia sangat prihatin untuk continue usaha-usaha baik yang selama ini dilakukan. Ada pun isu, dia nak datang dalam bentuk advokasi. Dia nak memperjuangkan LGBT. Kita dah ada undang-undang. Nombor satu, dasar. Kan saya dah sebut tadi. Dasarnya kita tak akan iktiraf golongan ini. Bermakna, they are outcast in terms of advocation. You must differentiate, Caprice, between orang itu dia ada masalah clinical, biological. Okay? Yang satu lagi, dia advocate. Dia advocate. Kita nak ni. Kita nak. Yang tu kita kata, no, 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 no. Yes, ada yang buat protes tu. Yang buat protes. Very good. Bermakna, bila dia buat protes, kita akan ambil tindakan lah. Kita akan ambil tindakan lah. Polis akan ambil tindakan. Sambil protes ni, kenapa kita tak tindakan telah diambil, Caprice. Tindakan dah diambil pun. Polis dah siap-siap. Betul lah. Kenapa yang berkuala je lah, Caprice. Sebab itulah, I kata you. Apabila protes ni berlaku, mana yang protes, mana kita punya suara? Mana kita punya suara? Itu je yang kita faham lagi, sedar lah. So you have been very inconsistent. Lebih penting, Caprice. You have been very inconsistent. Daripada awal you tak consistent. You are afterthought. You cakap, lepas tu baru you fikir benda macam mana you dengan you punya TikTok itu telah menyebarkan kefahaman yang silap sehingga menyebabkan satu suasana, nombor satu, saya di attack. I'm been attacked. I'm a father of ramai, three. Ramai tak setuju. Betul. I'm a father of three and I have five grandchildren. Okay? So, you imagine. Bila you bubuh gambar tu, irresponsibly, tanpa satu tanggungjawab, orang kata kat saya ni, saya tak ada masalah. I'm okay. Alhamdulillah. 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 Allah give me the strength. Ya Allah. Give me the strength to continue. Rahmatalil alamin. But, you are sending a wrong message. You are giving a free hand not to educate them but to leave them hanging and leaving them in a state where it could lead to hatred, it could lead to animosity, it could lead to maybe even violence. You know, I have cases yang datang mengadu. And you know, kita pula di label extreme pula. No, narrative ni memang kita dah mual. I'm not labeling you. Kita I'm yang perjuangkan you. Untuk agama, kita yang nak lawan LGBT, tiba-tiba bekas menteri agama kata kita pula yang ekstrim. Kita yang ekstrim tu. Kita nak lawan golongan LGBT ni, tiba-tiba hari ni dekat live. Semua orang bukan dengar. Kata kita ni boleh ekstrim. Semua orang dah dengar. Orang dah dengar. Caprice dia macam mana dari awal dia ambil wrong context. Sebab tu dia try to divert. I'm telling you, you are sending a wrong message. Kalau betul-betul you bersama dengan saya, kalau you bersama dengan saya, kalau you kata bagus Mujahid, bagus Mujahid buat. Menteri agama yang pertama panggil untuk platform dakwah. Very good. If you are with me, you must be very clear. Nombor satu, orang yang ada masalah-masalah ini semua, kita kena tattlekan masalah dia. Okay? Dakwah kepada dia. Okay? Mufti wilayah dah berapa kali turun dah. Dakwah tak ada orang kata pun. Tapi Mujahid salam, jadi isu. Okay. Yang kedua, you kena ingat, kita kena bersama bantu dia orang ni dari segi tu. Supaya dia hijrah. Dia jadi elok. Pada waktu yang sama, kita kena bersama menentang golongan advocate ini. Yang advokasi LGBT ni. Yang nak minta tu, hak tu, hak ni, hak tu. Yes. Okay. Ini yang kita petikan. Mana kita punya suara? Ni yang bagus lah ni. So, mana suara yang petikan dia orang ni? Now you are taking my point now. What I'm trying is that sekarang ni kita tak boleh send a wrong message. Nombor satu, apa saja tindakan kepada mereka, kita kena differentiate. Orang ada masalah clinical, biological. Kita kena handle with care. Orang yang advocate. Okay. Macam saya buat. Apabila ada gambar yang letak Nisha Ayub. Gambar Lee Kang tu, apa nama dia tu. I said, turunkan. Sebab itu promotion. Okay, Datuk yang kedua. Datuk Seri, setuju ke dengan orang yang nak advocate ni?
Tak setujulah. Oh, takkan tak faham orang cakap okay. pada awal lagi. Betul, betul. Okay. Takkan Datuk Alam tu ditanya begitu. Datuk Sri tidak setuju dengan orang yang advocate, betul tak? Itu dah jelas betul, daripada awal saya sebut. Tak ada betul dah. Okay. Benda betul kenapa ni kalau Datuk saya Sri, cakap lain. Kenapa kenapa Datuk Sri? Jap, 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 jap. Kenapa Datuk Sri tak buat video dan bantai mereka? Oh, okey. Itu okey. Itu soalan dia. Ha, inilah yang saya maksudkan. Saya sebagai policy maker. You kata tadi kan, saya ni bekas menteri, saya bekas wakil rakyat. Saya menanganinya secara policy, secara legal, secara undang-undang. Bahawa mereka tidak diiktirafi. Saya pergi luar negara pun, saya pergi mana pun. Bila orang tanya, sorry Malaysia ya, kami tak iktiraf. Okey, ya, tak ada dalam undang-undang ya, dan sebagainya. Ya, ada pun nak bantai, dengar dulu. Ada pun nak bantai. Tunggu doktor jawab dulu. Ada pun nak serang. Itu dah cerita lain. Itu dah cerita. You nombor satu kena ikut undang-undang. You tak boleh sampai buat benda itu sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan. You take the law in your own hands. You see, this is what I mean. You boleh attack dia. Kita di Malaysia tak akan terima orang yang memperjuangkan LGBT. Dan benda itu pun dah cakap dalam parlimen. Ada sebut dah tadi kan. Dalam parlimen ada sebut dah. Satu, dua, tiga, bila, berapa, bila, berapa, bila. Cumanya sekarang ni. Tu dulu. Tak apalah. Sekarang pun konsisten. Sekarang pun konsisten. Tapi sekarang kenapa? Kenapa as far as I know, dasar itu tidak berubah, Caprice dan peminat-peminat Caprice. Dasar itu tidak berubah. Dasar itu kekal tidak mengiktirafi dan yang apa Sultan Selangor baru ini pun telah bertitah dalam MKI. MKI ini Majlis Kebangsaan Halewa Islam Caprice. MKI ini paling tertinggi ni. Sultan Selangor take over sekarang sebagai pengurusi dia. Dia dah bagi tahu dekat Perdana Menteri. Dia dah bagi tahu dah kat semua orang bahawa kita tak boleh iktiraf. Dan kita pun dah sebut dulu pun benda itu kita tak pernah iktiraf pun. Dan sekarang ni pun kita tidak pernah iktiraf. Buktinya apabila ada perarakan yang dikatakan itu, polis telah terus ambil tindakan. Dan you kata kalau di Subang Jaya tu betul ada, polis akan ambil tindakan. Siapa dia punya penganjur? Siapa dia punya tu? So, apa isu dia? What are you talking about lah? Bagus, sebab kita bersuara. Apabila kita bersuara, wakil rakyat bersuara dan baguslah yang lepas tu benda dah viral, polis ambil tindakan. Alhamdulillah. Baguslah. Ni yang kita nak. Kita nak orang yang sentiasa bersuara dan lawan golongan ni. Tapi that doesn't answer your TikTok itu telah membunuh karakter saya. That didn't answer you let the people hanging attacking me and my pride. And you also are not responsible to explain. Oh, the best thing you Datuk can Sri, do is... We cannot win everyone's heart. Kita tak boleh menang semua orang. Ada orang yang setuju dengan Datuk Sri apa yang Datuk Sri cakap. Ada yang tak setuju. No. Benda ni kita kena you terima. Are responsible. Kita tak buat apa-apa statement ke, nak spin ke apa. Tu memang statement bekas Menteri Agama. Tu memang gambar bekas Menteri Agama. Memang di situ. Dah ditulis. Dalam sejarah. Yeah. Memang dalam sejarah. Menteri Agama jemput seorang transgender. Dah tulis lah dalam sejarah. Benda ni kita tak boleh padamkan. Ya, yeah, jemput tu kenapa? Caprice, can you please tell them? Can you please tell the public why did I invite, let your followers listen and let the whole country and world know what I did? Can you please just tell now, them? Just now, Dr. Sri Mujahid, you already elaborated why you did it. It's long. You spoke for about 20 minutes. No, I want you to repeat it. I want you to repeat it and tell to the public. Too long. I want you to repeat it. My point is... No, make a conclusion what I did. Jawab soalan doktor tu. Made a conclusion what I did was to repair balik orang salah faham tu. Tell the public now, adakah saya buat itu kerana saya menyokong, saya membela, saya nak bagi diorang, advocate diorang atau apa? Tell the public now. I was very jelas in the video. I said that ada pemimpin yang cuba bantu mereka. Period. Yeah. Cara apa yang saya buat? Ada pemimpin yang cuba bantu. Dalam 20 minit. Yang tentang saya tu sakit lah lain. Tentang mujahid. Why you did it? No. I want you to say yang sokong. And ada yang tak sokong. I want it to apa, say apa from your mouth. Tak sokong. Dah, kalau you sokong saya, you kata you sokong saya kan? You kata you sokong saya kan? I tak sokong. I didn't say that. Nah, dia tak sokong saya. The golongan LGBT patut bersyukur sebab bekas Menteri Agama cuba bantu mereka. Sangat jelas.
tak semestinya semua orang akan sokong Dato' Sri. Ada je yang tak puas hati apabila seorang transgender ada dekat pejabat hakim. I've been living with that for the past 20 years. Exactly. Don't tell me that. Exactly. Don't tell me that. Exactly. But now my problem is you. My problem is you. Now my problem. My problem is you. You yang bernama Caprice. Why? The Lord of apa? Quotes ke apa? Lord of quotes ke? Yeah. You. I don't want quotes. Yeah. Are you convinced that what I explain in this witness by thousands of people, are you convinced that what I did was right to help them, but at the same time, I will not conquer myself to advocate LGBT? Would you agree on that? Yes. Cuma the advocate part, kita agak kecewa apabila tak ada wakil rakyat hari ini yang pergi tiba air golongan. Ya, apa-apa. Tapi as far as I'm concerned, you have said it. Dato, yes. And let the people, your follower, listen. And stop. And stop. Saya menggunakan peluang ini juga, Wani dan Caprice, is to educate. I nak educate. Number one, inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa makna dia? Apabila datang berita, minta penjelasan. Okay? Kerana takut apabila you tak dapat penjelasan, nanti akan tertimpa kekesalan ke atas kaum itu kerana mendapat maklumat yang tak betul. So, Caprice, di atas tanggungjawab sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang menteri, bekas menteri, no. Sebagai seorang Muslim, apa yang you post itu telah menimbulkan berbagai kekeliruan. Sehingga orang menganggap saya menyokong, orang menganggap saya membela. Sedangkan benda itu tak betul. Hari ini baru you tahu. Sedangkan, kalau sebelum you nak post, you tanya Mujahid dululah. Dato' Sri, apa cerita ini semua? But you didn't take the effort. You terus-terus buka begitu, let it hanging, and then bila I question you balik, you kata, oh, sebenarnya saya masukkan bela. Lepas tu bila I kata, you convince, oh, you cannot stop people from semua orang setuju, semua orang tak setuju. Itu bukan question saya. Question saya is you are not being responsible for your post in TikTok yang menimbulkan berbagai kekeliruan. And I am the guy who's been attacked, not you. I was very jealous, Dato' Sri Mujahid. You must tell to your follower. Your video. This is your video, your photo, your statement. Kita tak buat apa-apa statement kecuali kita kata golongan ni patut bersyukur. Ada orang yang cuba bantu mereka. That itu saja. That was my statement. Read it verbatim. Read my caption verbatim. Okay, baik. Datuk Mujahid dan juga Caprice, sebenarnya dia macam... Okay. Tak, saya satu lagi ni. Ya, saya heran Caprice ni. Macam soalan go round and round sebab Caprice tak nak mengaku. Yeah. Okay. Dato, sekarang ni Caprice. Ataupun kita sekarang ni Caprice. Sekarang ni Caprice. Sekarang ni Caprice. You tak ada masalah. I ada Facebook, I ada Twitter, I ada Insta. Tapi I tak ramai macam you lah. I ada TikTok. Eh, you can just go and see. What is the stand? Tak payahlah you tiba-tiba buat keluar satu kenyataan, habis satu dunia benci, satu dunia apa, and then you did not set a precedent as a responsible TikToker who is so-called celebrity tapi yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan benda ini menjadi fitnah, benda ini menjadi satu isu yang you know, I think you need to retract whatever you said and be consistent and don't be afterthought. Apa yang salah? Don't be afterthought. So itu saya punya conclusion. Baik. So kalau kita bercakap, kita akan ulang balik. Boleh whatever tak? It is, dia mengaku bahawa dia dah dapat penjelasan. It's up to his moral duty to explain that what I did was right and we should support and we should go on and pursue. And as far as advocation is concerned, we should together menentang mereka yang menuntut hak-haknya dari segi advokasi. Alhamdulillah. Kita kena lawan benda ni. Betul. Sama-sama. Okay.
Okey, baik. Saya nak umma tu ya duk nal khair ya muru nabil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la ta'tamid. Semua kita tahu dah. Kita tahu dah benda tu. Alhamdulillah. Ni yang kita nak. I know it seems that it seems that Capri sama. Okay, very good. Kita kena sama-sama lawan benda ni. Yeah, it seems that Capri has missed a lot of train. Dia ketinggalan kereta api. Yeah, baik. Ya. Can you join me? Can you join me and lawan golongan LGBT? Wait, I mean, one second. Yeah, yeah. Itu, saya dah bagi scan. I'm, why should I join you? I dah buat benda tu dah. You should join me. No, I join you. Why should I join? You should kalau join me. Kalau I komen nanti sama-sama. Pada sama-sama lah. Sama-sama kita lawan. Betul-betul. Itu sama-sama saya setuju. Kita dah buat lama dah. Kita dah dakwah golongan ni lama dah. Kita tak kena sentiasa buat. Kita kena sentiasa buat. Mestilah. Dia muncul je. Kita lawan. Tak apalah. Dia. Nobody is questioning that. Boleh. We are questioning your inconsistency and irresponsibility. Itu saja. Okay. Boleh tak Dato' dan juga Capris, kita buat naik speaker untuk tanya soalan. Sebab kadang-kadang bila Capris dengan doktor ni cakap, dia jadi sebab Capris denial and then Dato' doktor. He told me there's no guest allowed. Sebab yang ni you bawa you punya kawan. I tahu. No. If orang PN pun I akan angkat. Both side. Okay. Mula-mula I akan angkat orang orang PH dulu. Lepas tu tell me who from your side. Sebab I tak kenal. Who from your side yang nak naik. I akan angkat juga. Mungkin dia boleh tanya soalan. Yeah. Okay. Just tell me the name of your friends yang you nak I naikkan. Okay. First, I don't know anyone. Go ahead. No, they just can comment kat bawah. Sekejap. It's too fast. How to read? I can read. Okay, silakan Abang Adam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Dato' Bu? No, Abang Adam is not a... Abang Adam is your friend. Apa khabar, Cap? Ya ni, Abang Adam is your friend. So, I will bring him up. Okay. Just okay, orang PN siapa nak naik, sila Abang Adam is your friend, Yani. Sabar dulu. Ini bukan guest. Sabar dulu. Ini bukan guest. Orang PN, sila. Sabar. Sila, kalau apa benda ni, Yani. Saya sedang ditamankan. Saya cadangkan. Kita masuk bilik ni banyak kali. Sabarlah, Cap. Yani bawa kawan masuk dalam bilik ni. Sabar, Cap. You tak tahu apa dia nak cakap lagi. Relax. Okay, saya cadangkan, Yani. Supaya kita end. Yani. Komen kat bawah. Kita end session ni. Sebab yang ni between apa Dr. Mujahid dengan Caprice. Sebenarnya saya dengar daripada tadi dah jelas. Dr. Mujahid telah membuat penerangan dan dia punya stand. Yeah. Kita pun dah faham. Sekarang ni terpulang kepada Caprice untuk terima cadangan apa Dr. Mujahid ataupun tak. Jadi kita dah bagi flow kepada dua-dua belah pihak. Kita dah dengar dengan jelas. Saya takut nanti kalau bawa yang dekat bawah ni nak bertanya dan sebagainya, dia tidak akan memberi satu pencerahan yang baik dan dia akan mengeruhkan lagi suasana. Itu cadangan saya. Sama so ada tak payah bagi orang tanya soalan tak lah. Tak perlu. Kita pun dah lama dekat sini. Kita dah bagi peluang. Melainkan Dr. Mujahid apa nak dan Caprice nak. Kalau dua-dua bersetuju untuk bawa naik, terpulang pada mereka berdua. Kalau dua-dua tak setuju ataupun salah seorang tak setuju, better don't. Okay, itu cadangan saya. Alright. Baik. Nice try, Yani. Nice try. No, astaghfirullahaladzim. Kan kata dua-dua belah. Kalau boleh, saya akan naikkan pihak you juga. So, is it... Abang Adam cuma nak bagi pendapat dia. Okay, you janganlah gelabah sangat. Relax. Okay. Sekarang ni begini ya. Saya tidak ada masalah kalau ada orang nak bertanya sebab there is nothing to hide. Siapa nak kata kat saya pun silakan. There's nothing to hide. The fact remain yang saya explain kepada Adinda Caprice itu, itulah kenyataannya. Orang nak tanya, ahlan wah sahlan, silakan. There's nothing for me to hide. Yang saya tahu saya akan jawab. Tapi kalau yang saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. It's up to you, Cap. If you as long as Yani tak bawa kawan-kawan dia, kita okay. Sebab kita kenal kawan-kawan Yani. As long semua yang naik ni bukan kawan-kawan Yani, kita okay. Sebab kita dah, Dato' Sri, kita dah banyak kali masuk bilik ni. Kawan-kawan Yani ni. Okay, selain daripada kawan-kawan saya, I'm open for any question. Sebagai bawa rakyat. Rakyat masuk sebagai dapat. Orang tu you tak kenal, yang bukan my friend, you okay with that? Caprice.
Yang you give approval. I bawa naik orang yang saya tak kenal juga. Just invite. Yani. Untuk kebenaran. Okay, okay, okay. Then, okay, yeah. Then I will invite whoever. Okay, let me choose. Anyone yang tak pernah. Okay. I tak tahu siapa dia ni. Silakan. Sekejap. Dia. Silakan. Meli Digest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk Seri, kepada Yani, thank you Yani for accepting me ya. Kena cari tempat yang agak ini sekejap. Okey, terima kasih. Yeah. Soalan saya pada Datuk Seri lah. Datuk Seri, adakah ini pendapat pada pandangan Datuk Seri lah. Adakah kekalahan Datuk Seri di Parit Bunta pada PRU ke-15 baru ni adalah berpunca daripada tindakan Datuk Seri yang mungkin dilihat gagal oleh rakyat memahami tujuan dan juga maksud Datuk Seri dalam menyantuni golongan yang Datuk Seri sebutkan tadilah. Orang yang kecelaruan dan juga mereka yang advocate. Okey, rakyat yang keliru, apa yang Cap cakap tadi tu ialah tentang menentang yang advocate tadi tu. Adakah rakyat gagal memahami maksud tujuan Datuk Seri tersebut dan menyebabkan rakyat sampai sekarang tak faham, sampailah live pada malam ni dan juga dia menyumbang kepada kekalahan Datuk Seri. Soalan saya. Thank you very much, Malay Digest. Pertama, to be practical, kekalahan saya secara khusus di Parit Bunta, ya, kita bercakap kalau kalah tu makna kalah pilihan raya lah, ya. Pengundi saya ada dalam 50,000 lebih. Okay. Saya kalah dengan majoriti 5,000. Okay. Yang menariknya di dalam analisa awal kami, di kalangan umur yang 50, 40 ke atas, 30 ke atas, undi saya bertambah. Okay. Undi saya bertambah. Bertambah dari segi dia orang tahu servis saya. Rakyat ni, untuk pengetahuan, dia tak ambil pusing sangat pun benda-benda begini. Yang di bawah ni, yang Parit Bunta ni, dia nak tengok servis kita. Dia nak tengok kita tolong, dia nak tengok kita servis sebab saya dah 3 penggal ya sebelum daripada ini. Tetapi analisa awal kami, Malik Digest, ialah saya kalah dengan bertambahnya pengundi muda. Pengundi muda saya ada 15,000. Dan saya tidak mendapat undi yang mencukupkan kemenangan saya untuk Parit Bunta khusus di kalangan para pengundi muda. Kemudian pengundi-pengundi UMNO sebab dia 3 penjuru. Ingat ya, masa itu saya Pakatan Harapan, kemudian BN, kemudian PN. UMNO punya undi berpindah kepada PN sebab UMNO dia jadi lemah dengan isu dalaman dia. So undi dia tak datang kat saya. Undi dia pergi dekat PN. Jadi oleh kerana itu, walaupun 3 penjuru, sepatutnya saya yang enjoy the benefit. Tapi oleh kerana UMNO lemah, undi itu pergi kepada PN, maka saya come up second. Itu pun berbanding dengan di bahagian utara yang lain kalah lebih teruk. 10,000, 20,000, saya hanya kalah 5,000. Okay? Itu fakta. Yang kedua, apabila kita bercakap kepada orang muda ni dia sukalah TikTok. Mungkin dia jadi peminat Caprice, mungkin dia jadi peminat Muslimat, mungkin dia jadi peminat apa ke. Di dalam itulah yang telah keluar berbagai fitnah terhadap saya, antaranya isu tabung haji. Ya, yang itulah pun kita menang kesnya di mahkamah dan kita telah mendapat pujian kerana kita telah berjaya selamatkan Labaya. Tapi mereka main sebab sentimen, nak bagi emosi, nak bagi orang Melayu marah. Salah satu sentimennya LGBT. Ya, maka sentimen LGBT ni keluar dalam TikTok banyak, kata kita sokong LGBT, kita jual tabung haji. Maka kemungkinan, saya tidak kata itu mungkin satu fakta, kemungkinan, hipotesisnya, orang-orang muda yang mengundi di Parit Bunta ni, dia terpengaruh dengan TikTok. TikTok yang sarat dengan bahan-bahan yang tidak ada kebenaran.
Dan mungkin ketika mereka keluar mengundi, maka bayangan Dr. Mujahid itu menghantui dia sebagai orang yang anti-Islam, orang yang sokong golongan LGBT, orang yang jual tabung haji. Walaupun dalam banyak sesi kita dah explain, tapi rakyat Malaysia ni dia suka kepada benda-benda yang sensasi walaupun benda tu tak betul. Maka saya tidak menafikan, saudara Malay Digest, kemungkinan yang menyumbang tu di kalangan orang muda yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah ini, yang akhirnya memberikan saya alhamdulillahirabbilalamin satu kekalahan dalam pilihan raya ini. Adapun isunya secara global, maksudnya seluruh negara, saya yakin dari masa ke semasa mereka memahami dua benda ini. Satu, orang yang ada masalah biological, clinical yang perlu kepada mereka menjadi humble kepada masalah dia, mereka dieksploitasikan. Dia tahu benda ini kita kena selamatkan dia. Kita kena, you know, dan kita dah buat pun. Yang satu lagi advocate ni yang nak hak dia, nak apa, itu polisi negara telah buat satu stop yang besar. Adapun kita nak terus melawan dia orang, bukan saya seorang, semualah kena lawan. Tidak ada masalah. Tapi masalah saya apabila orang itu, cara dia present itu yang dia ni tak dapat bezakan clinical, biological, advocation. Sehingga kan orang-orang kita ni, dia tengok aja pondan, dia tengok saja tak ada, ah ini LGBT. Oh, dia tengok saja dia ni, oh ini LGBT. Sebab tu saya kata, LGBT ni apa ni? Dia punya amalan, dia punya kecenderungan itu perlu diperbaiki. Dia punya perjuangan nak dapat hak dia itu kita perlu tentang. Jadi kita tak dapat beza. Bila kita tak dapat beza, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa kurniaannya, bahawa adanya benda-benda yang begini berlaku, dan saya mengambil peluang ini untuk bercakap di depan TikTokers ini supaya orang-orang muda khususnya mereka faham bahawa nombor satu, nak cakap sesuatu jangan orang kata tak ada ilmu, jangan cakap ikut dan jangan hanya dengar cakap influencer tanpa you cari masalah dia, ambil pandangan maklumat berbagai-bagai. InsyaAllah saya rasa I'm doing my duty tonight untuk educate the young voters yang duk tengok TikTok, supaya adabnya bila dapat berita tabayyanu dulu, minta penjelasan. Dan orang-orang yang menyemarakkan fitnah, orang-orang yang menyemarakkan kebencian, kita tak boleh dia diktat kita punya keputusan. Kita tak boleh nak pastikan dia menentukan keputusan kita. Keputusan kita adalah di atas ilmu, keputusan kita di atas mendapat penjelasan. InsyaAllah, I'm always optimistic bahawa masa depan kita akan jadi lebih baik, insyaAllah. Dia memerlukan pendidikan, dia memerlukan kesabaran untuk menjelaskan kepada orang ramai. Saya bersyukur pada Allah di atas segala pemberiannya setakat yang saya bercakap. Hari ini dah pukul 11:30. Okey, assalamualaikum. Okay, boleh saya tanya? Boleh tanya soalan lagi, doktor? Yeah. Boleh. Sekejap. Boleh lagi, doktor? Tanya soalan. Okey, silakan. Okey, yeah. Assalamualaikum. Saya Zaid Kirara. Assalamualaikum pada Dr. Sri dengan Caprice lah. Alright. Saya nak tanya satu, saya nak tanya penjelasan daripada Caprice. Adakah Caprice bersetuju bahawa cara Caprice untuk melawan provokasi LGBT itu adalah dengan TikTok dan dengan bersuara, dengan buat video, bash di social media, dan cara Dr. Mujahid adalah dalam kerangka policy making? So, dua-dua ada peranan masing-masing. Adakah Caprice bersetuju? Itu yang pertama. Yang kedua, very short question. Setelah semua segala fakta, data dan tarikh yang Dr. Mujahid dah bagi itu, adakah Caprice setakat waktu ini, jam ini dan saat ini, adakah Caprice menganggap Dr. Mujahid ini, adakah dia betul-betul melawan LGBT atau dia tidak melawan LGBT? Terima kasih. Assalamualaikum. I think it's very clear. First of all, thank you host about jemput your friends. Anyway, so kita punya pendapat sangat jelas. Cara kita adalah kita kena sentiasa bersuara apabila golongan LGBT ni naik. Tak kisahlah kita ni wakil rakyat ke, pekerja bank ke, artis ke, kita kena bersuara. Itulah platform sekarang. Dan kita tak boleh nafikan platform sosial media ni sangat-sangat penting untuk wakil rakyat.
kalau kita tengok social media, menteri ke, pemangkang ke, siapa-siapa lah. Semua orang guna social media tu untuk share diorang punya pendapat. Perjuang diorang punya view. Perjuang diorang punya apa prinsip. So cap hanya soal. Cap hanya soal. Mana pergi suara wakil rakyat hari ini apabila golongan LGBT ni makin berani untuk bersuara dan minta hak-hak mereka. Itu saja. Cara Dato' Fik Mujahid melalui policy, tanya. Tapi kita kena jangan lupa, kita ada apa tanggungjawab sebagai orang Islam, sebagai umat Islam untuk lawan bersuara dan insyaAllah tak kisahlah bila-bila saja. InsyaAllah. Ada soalan baru? Haus, ada soalan? Ya, mana Haus? Haus dah lari dah. Dia tengah cari orang, Dato' Sri. Kita kenal dia lama. Dia tengah setting orang ni. I'm free of that. I'm just here to educate people like you and also young voters to understand that you make decision not based on emotion, you make decision based on knowledge and facts. Yeah, insyaAllah, that's right. I'm looking forward to having you sama-sama kita lawan golongan LGBT ni. Thank you, Dato' Sri, for your time. Daripada kita bermusuh atau bergaduh, lebih baik kita sama-sama lawan, insyaAllah. Kita bukan soal lawan. Lawan tu dah jelas. Tapi your TikTok tu menimbulkan kekeliruan. Itu isu dia. Bukan soal. You create set suasana macam kita ni tak lawan dan sebagainya. So that's a totally a wrong respond to our discussion. Yes, Wani, ada apa lagi? Okay, ada. Gua naikkan tapi tak tahu line saya yang lag kot. Sekejap ya. Saya cuba naikkan random speakers but I cannot. I don't. Sebentar ya. Okay, dah. Saya dah tukar. Ya, yeah, ni my battery pada die. Hold on. I cari power bank jap. Jap. Okay. Tak ada. Cepat, ada pun dah pukul 11 sangat. Sorry. Saya ni orang tua-tua, saya tak boleh. Saya orang tua-tua, kena tidur awal. You all muda-muda, tak apalah. Look, I'm okay. Kalau ada orang nak tanya, kalau ada orang nak... Saya rasa saya dah explain dengan facts. Yes. Betul, Datuk. Okay, hello. Assalamualaikum. Okay, Safwan Nazir, silakan. Don't waste time. Assalamualaikum, Datuk Sri dengan Capris. Ya. Okay, saya nak tanya kepada Capris. Okay, right. Okay. Dia dengar ke tak tu? Boleh dengar suara saya? Dengar. Suara anda dengar. Tapi soalan anda pada Caprice. Caprice pergi ke mana? Saya tak pasti. Oh, Caprice tak ada. Boleh dengar tak soalan? Oh, tak boleh dengar. Okay. Mr. Ayam dululah. Tunggu eh. Soalan you pada Caprice. So, saya bagi Mr. Ayam dulu. Mr. Ayam nak tanya siapa? Nak tanya Datuk. Rabbi. Hello. Sekejap, sorry, I baru jumpa power bank ke. I got 4%. Sekejap. Oh, Miss Ayam dah turun pula. Okay, Caprice. Ada soalan untuk you. Silakan. Boleh tanya. Okay, Caprice. Okay, saya ada satu soalan. Okay. Adakah cara untuk kita melawan LGBTQ ni dengan sebagai seorang Islam, kita hanya bersuara di platform-platform macam TikTok, Instagram ke apa, whatever, ataupun kita juga boleh melawan secara macam mana Datuk Sri lawan melalui polisi ataupun dengan kempen-kempen yang dilakukan ataupun apa-apa je yang jadi dekat LGBT yang nak ni, kita terus kena bersuara secara lantang. So apa pendapat Capris? This is the same question as the previous guy. So you don't want to answer? No, the answer is simple. Masing-masing kena bersuara lawan dan insyaAllah.
Tak, maksud dia tu adakah melalui platform mana? Kena platform social media ataupun menetapkan dasar seperti media. Semua wakil rakyat hari ni, orang politik ke, semua guna platform social media. So benda tu bagi CAP memang semua kena gunalah platform social media. Platform yang sangat-sangat terbaik untuk bersuara, untuk berdakwah. Dakwah tu is something important sebagai orang Islam. Tak kisahlah kita ni pemimpin ke orang biasa ke, kita kena sentiasa berdakwah dan pertahankan agama kita. InsyaAllah. Okay. Ada lagi Safwan? Itu je? Pada doktor tak ada? Okay, terima kasih. Seterusnya Amirul, silakan. Kena cepat eh. Jangan lambat sangat. Assalamualaikum. Saya cuma nak kongsikan sikit je, sekejap sikit je. Kepada inilah, kepada yang menyerang ataupun menghukum Dr. Mujahid ni, saya kira semua orang kena periksa balik latar belakang siapa Dr. Mujahid ni, siapa sebenarnya. Dan saya kenal Dr. Mujahid ni, bukan saya kenal begitulah, tapi saya kenal anaknya dan saya tahu peribadi setiap orang apa yang mereka perjuangkan dari dulu sampai sekarang dan bagaimana Dr. Mujahid ni menggunakan pendekatan yang secara rahmah. Jadi saya tengok pendekatan yang Dr. Mujahid gunakan ni memang sangat-sangat, orang kata sangat terbaik. Dia menyantuni. Dia bukanlah kata menyantuni tak bermakna kita menyokong, tapi kita santun. Kita cuba nak tackle the issue. Tak bermakna kita menyokong mereka. Dan saya juga bersetuju dengan Dr. Mujahid yang sekarang ni kerajaan telah tunjukkan satu keputusan yang jelas terhadap golongan-golongan LGBT ni. Kita tidak terima, tapi tak bermakna kita tak boleh nak santuni mereka untuk kita bantu mereka. Membantu tak bermakna kita menyokong. Tapi kalau tak dibantu, macam mana kita nak advocate dia orang ni? Kena juga. So lepas ni saya minta lah, saya bukan nak bagi tahu siapa-siapa, tapi in general please tengok pada asal usul dan juga tindakan-tindakan yang dibuat sebelum ni. Jangan termakan pusingan spin-spin golongan-golongan tertentu ni. Saya kesian tengok Dr. Mujahid ni dari dulu sampai sekarang. Bukan setakat kes LGBT, kes tabung haji pun dia kena balon juga. Padahal niat dia tu, saya, ya Allah ya Rabbi, orang Parit Bunta ni saya tak tahulah kenapa boleh kehilangan pemimpin macam ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Silakan Khairul. Khairi. Silakan. Terima kasih Wani, host sudi accept. And apa khabar dekat Cap dan juga doktor? Saya nak tanya soalan doktor actually. Saya dengar penjelasan doktor tadi panjang lebar dan alhamdulillah lah banyak yang kita boleh puji. Cuma saya nak tanya soalan di peringkat penguatkuasaan. Soalan yang pertama di peringkat penguatkuasaan. Apa yang saya faham tadi, doktor explain, penguatkuasaan kita di peringkat advocate, yang mana bila golongan LGBTQ ni dia membela, dia minta pembelaan ke atas hak dia, baru pihak berkuasa akan ambil tindakan. Tapi dari segi amalan tu doktor macam mana? Contoh, kalau dia seorang lelaki dan amalan I don't know why, tiba-tiba dia terputus. Saya kena naikkan balik gas kita. Sekejap eh. Tiba-tiba dia terputus. Pernah terjadi macam ni. Sekarang ni terjadi balik. Saya tak tahu kenapa. Tiba-tiba terputus. Hari tu dah jadi sekali. Hari ni jadi sekali lagi. Saya tak tahu kenapa. Mungkin ada yang kacau. Semua terkeluar sekaligus. Yes, semua terkeluar sekaligus. Sekejap ya. Saya kena naikkan balik. Tak tahu kenapa. Ini saya ketat. Berapa kali dah. Bukan saya ketat. Berapa kali dah. Dia macam tiba-tiba dia end sendiri. Tak tahu kenapa. Sorry. I don't know why. Line ke? Doktor kena press balik. Ataupun komen dekat bawah. Sian Dr. Mujahid. Tak apa. Kita bagi floor untuk Dr. Mujahid ataupun tak overheat pun. Telefon saya tak panas pun.
But sekejap eh, sekejap, sabar sabar sabar. Host tak ada apa-apa. Host tak ada masalah. Memang line, line. Line. Saya okay, first of all saya tak tahu siapa saya naikkan tadi sebab kau cakap lah apa kau nak cakap pun. Masalah tu lah. Mana doktor? Wait, 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 wait. Mana doktor? Oh, doktor. Okay, dah jumpa doktor. Alright. Okay, here we go again. Siapa tadi tengah bercakap tanya soalan tadi? I'm here. Khairi. Yeah. Saya lupa dah. Sorry, tolong. Khairi Zainal. Khairi. Saya tak nampak dia ni. Tak apa. Saya naikkan dulu orang lain. Kita tengok berapa. Pukul 12 kita end eh, doktor eh. Pukul 12. Saya orang tua kena tidur awal. Baik, 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 baik. Boleh doktor? Kena end lah. Tak adalah tu sangat. No, it's okay. As long as you want to interact, yes. You want to talk to me and ask question. Alhamdulillah, selagi Allah beri kesihatan, saya boleh. InsyaAllah. Tiada masalah. Okay, siapa? Hafiz. Hafiz, silakan dulu Hafiz. Silakan tanya soalan pada doktor. Hello? Hafiz? Ian Hafiz? Ian Hafiz ataupun Hafiz? Kalau tak nak tanya soalan, saya turunkan. Okay, okay. Dengar? Ayo? Hello? Sila, cepat. Make it fast, make it fast. Ramai lagi tak nak tanya. Okay. Saya nak tanya macam apa? Orang buat rusuhan, orang buat perhimpunan ni untuk... Saya siapa? Caprice ke doktor? Nak Caprice, tanya Caprice ke doktor? Caprice. Oh, nak tanya Caprice. Okay, okay. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya. Silakan. Bila orang buat rusuhan, buat perhimpunan haram ni kan, untuk memperjuangkan hak yang diorang tak dapat kan? Tapi kenapa orang cakap... LGBT buat perhimpunan macam tu sebab PH yang membenarkan. Saya tanya itu je lah. Terima kasih. Capri, silakan. I don't know. I'm not from PH. I don't know. Kita tak tahu apa maksud. Maksud dia, okay. Maksud dia kenapa salahkan kerajaan? Kenapa salahkan kerajaan sedangkan mereka hendak... kenapa salahkan kerajaan? Sedangkan adalah satu NGO. Okay, di sini kan, bila ada orang tu buat rusuhan untuk memperjuangkan hak dia, means that hak dia belum diperolehi. So means that LGBT memperjuangkan hak dia sebab kerajaan sekarang, which is PH, tak mempersetujui diorang, tak mengiktiraf diorang. Tapi kenapa orang keep cakap LGBT ni berani buat perhimpunan sebab naik PH naik. Sedangkan dari zaman dulu lagi LGBT ni dah buat perhimpunan. Baik. So apa dia punya rational dia? Kenapa nak relate kepada kerajaan lah? Ya. Apa rational nak tuduh PH? Okay, jawab tu. Caprice. Apa rasional nak tuduh PH kerajaan? For me, dia tak kisahlah kita ni kerajaan ke atau pembangkang. PH. Apabila golongan kerajaan sekarang naik, kita kena sama-sama lawan. Pembangkang ke, kerajaan ke. Kita, kalau IC kita ada Islam, kalau IC ada Islam, semua kena lawan. Semua. Tak kisahlah kerajaan ke, pembangkang. Semua kena lawan, insyaAllah. Boleh saya respon sikit? Wani. Okay, itu je. Thank you. Number one, isu ini kalau kita tengok pada tahun 2019, pada bulan Mac, ya, hari Perhimpunan Wanita Sedunia, kelompok ini mengambil kesempatan untuk berarak sama. Okay? Which is not their program, dia main tumpang aja. Dan dia tumpang tu pun dalam keadaan dia curi-curi. Okay? Tak. Actually, Dr. Sri. Dalam... No, ini yang 2019. I'm talking about 2019. I'm talking about 2019. But the one now. No. I'm referring. I'm making a point. Okay, go ahead.
So point saya ialah ketika itu kita dah jawab dah, saya dah jawab dah masa tu sebagai menteri, sebab orang attack saya lah. Saya kata number one, ini bukan dia orang punya perhimpunan, ini perhimpunan sedunia, dia orang ambil kesempatan dan polis pun telah mengambil tindakan ke atas mereka. Dan kita reiterate, kita menegaskan semula, ini bukan daripada kerajaan dan ini kita tak ada kena mengena. Tetapi saya nak cerita dekat Capris dan rakan-rakan lain, inilah naratif yang dibawa secara politik oleh PAS ketika itu. Naratif yang dibawa ketika itu oleh PAS menyatakan kita sokong LGBT. Nampak tak? So, sebahagian besar daripada masalah kita yang Capris mungkin tak nampak ialah this is being politicized. Perkara ini dipolitikkan walaupun dah berapa kali jelas, walaupun dah, tapi dia masih main politik. Sebab apa? Sebab dia main sentimen. Bahawa akhirnya benda yang tak betul orang percaya, apa dia? Ini PH, golongan parti kerajaan yang liberal sokong PH apa LGBT. Now, my point is, benda itu repeat sama ni. Baru ni berlaku lagi. Kan? Modus operandi sama aja. Dia orang main curi, mereka take the advantage. And then, orang kata, nah, tengok, kita biarkan LGBT berlarak. Kita, inilah kerajaan madani. Dia kait pula madani pula. Inilah kerajaan madani. Sedangkan, dalam parlimen dah jawab dah. Itu bukan perhimpunan LGBT. Itu sama modelnya. Dia ini masuk belarak sekali, dia ambil kesempatan dan polis pun dah ambil tindakan. Maknanya, saya nak bagi tahu, ini bukan isu kita tak lawan. Ini bukan isu stand kita jelas, tidak jelas. Ini isu orang politik yang ambil kesempatan dan kita tidak banyak membantu. Kita memburukkan lagi keadaan posting-posting yang kita keluarkan. Dan saya bagi satu lagi contoh. Saya menyatakan sebagai seorang Islam, benda ini sangat jelas. Tapi kita juga kena berusaha memastikan bahawa non-Muslim juga bersama dengan kita. Kerana bukan semua non-Muslim sokong LGBT dari segi advokasi. Ya, dari segi advokasi, dia nak memperjuangkan hak dia. Maka itu bagi saya dan parti saya, kami melihat perjuangan untuk menentang kefasadan ini, sebab syariat bila dia kata haram, maka ada kebaikan pengharaman itu. Kerana Allah yang kata, maka kalau benda itu baik, kita kena ajak orang bukan Islam pun sama. Supaya ini dilihat sebagai tanggungjawab rakyat Malaysia untuk memastikan kita berada di dalam rasam fitrah. Dan ramai di luar sana yang juga melihat keperluan bahawa LGBT dari segi advokasi tidak boleh diberi ruang. Jadi kita kena luaskan perjuangan ini. Dan kita pun dah buat banyak dialog, kita dah berjumpa. Cuma isu yang berlaku sekarang, kita keliru dengan isu-isu biological, clinical, yang dia ini keliru. Sebab itulah saya ulang balik fatwa Majlis Agama Islam, orang ini dianggap orang keliru dan duduk dalam firriqab. Firriqab ni dalam surah Taubah ayat 60 adalah salah satu orang yang layak untuk mendapat bantuan zakat, asnaf zakat. Maksudnya kita nak keluarkan dia. Tapi serangan-serangan yang kadangkali mengelirukan oleh media sosial ni sehingga orang tak dapat beza. Ini masalah clinical biological, yang ni masalah perjuangan. Maka akhirnya benda tu jadi huru-hara. I hope my explanation today kepada pengikut-pengikut Capris dan juga kepada pengikut PN, kepada pengikut PH, kepada seluruh rakyat Malaysia, this is how we should move forward dalam isu ini. Bukan emosi, bukan ikut dan hentam, tak kira hentam kromo. Lepas tu, yang betul, lebih teruk pada tu, tuduh orang. Ini isu nak betul sama ke atau nak tuduh orang? Tapi yang selama ini saya tengok tuduh. Mujahid sokong LGBT, mujahid begitu, mujahid ini. So for me, yang ni tengah sibuk blok-blok, so, orang yang tengah, siapa-siapa yang sokong kita, dia tengah sibuk. So for me, ya Allah, Masya Allah, jangan fitnah saya, Capris. Awak tengah fitnah saya ni, Capris. Yang memburukkan keadaan adalah apa, patah kamera. Golongan-golongan ini yang mengambil kesempatan tak nak dengar dan tak nak menerima pandangan. Dan banyak yang dalam-dalam ni semua, ada yang kadang mujahid ni cakap lah apa pun,
Maka semua mujahid jahat, mujahid menteri sampah, mujahid suku LGBT, tabung haji dia sana. So there is nothing more I can do. Ya, wallahu khairul musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah saya minta, walaupun saya sebagai manusia kerdil dah explain, tapi orang nak kata juga, I leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah bless me and may Allah bless the nation. Yang orang-orang nak meneruskan pembohongan dan fitnah ini, amin. Saya serah. Alamin. Saya serah kepada Allah. Amin. Tak ada seorang tu saya. Betul. Capris, jangan fitnah saya sebab saya tidur. Leave the camera on. Leave the camera on. Tadi. Yeah, leave your camera on. Amboi, kenapa you takut sangat Capris? Sebagai okay, orang PN, saya minta tolong. Ya, okay, baik. Saya thank makan you, tadi you. Masalahnya. Okay, tak apa. Okay, siapa orang pro PN tolong komen kat bawah saya naikkan. Sebab masalahnya pro PN banyak yang komen sahaja tetapi tak request. Sebab saya tak kenal. Okay, silakan Khairi. Tak apalah, yang pro PN ke PH ke tak apalah. Kita nak educate the public. Let us understand. Betul. We need a responsible citizen. Dia macam seolah-olah saya berat sebelah. Tak. Khairi, silakan. Saya boleh sambung eh. Sebelum tu saya nak disclaimer dulu lah, tumpang doktor pun cakap. Saya rasa saya pun seikhlas hati nak tahu juga apa jawapan yang saya nak tanya kepada doktor ni. Dan ini peluang untuk kita bincang secara ilmiah dengan doktor. Tolak sentimen politik terpisah. Soalan saya tadi berkenaan dengan penguatkuasaan. Kalau kita tengok apa yang apa yang doktor explain tadi, penguatkuasaan kita kuatkuasa di tahap advocate. Tapi pada tahap sebelum tu amalan kan, contohnya kalau lelaki yang berpakaian perempuan, ada tak penguasaan terhadap tindakan sebegitu kan? Sebab tindakan yang macam apa liwat apa semua tu, kalau tertangkap baru kita boleh dakwa betul. Tapi kalau ada kita nampak kita boleh. Soalan yang kedua doktor, sekarang ni jadi trend apa wanita transgender ni ambil anak angkat tau. So macam mana apa perundangan terhadap perkara ni yang terjadi hari ni, dan juga amalan tu saya concern tentang masa depan budak-budak tu tau. Macam hari ni memang popular lah, ada seorang figura yang kita tahu dia ambil ada angkat, macam mana proses tu boleh terlepas dan apa masa depan budak-budak ni kalau kita tengok, macam mana ada pandangan doktor macam mana? Ya, baik, very good question Khairul. Yang ni saya suka secara ilmiah Nombor satu, dalam syariat Islam kita ada perkara-perkara yang kita kena faham dari sudut fiqah. Orang itu dikatakan dia mendapat dosa atau dia ini buat perkara yang salah ketika dia telah melaksanakannya. Okay? Ketika dia melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, ada dua bentuk. Sama ada dia buat itu dapat tangkap secara terang ataupun dia buat itu dia ditangkap. Ya. Yeah? Kalau kita pergi kepada isu contohnya kalau lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ya, kalau dia ada ke arah itu pun, contohnya ada tanda-tanda ke arah itu, ya, walaupun dia tak buat dari segi perbuatan sonsang itu, tetapi dia duduk bersama, dia duduk romen ke apa ke, kalau ada bukti-bukti itu, maka di dalam enactment undang-undang jenayah syariah sudah pun ada peruntukan itu, dan kita telah pun ada kes-kes yang dia melibatkan apa kita pakai seks sonsang ini, ada penguatkuasaan sudah berjalan sejak dulu lagi. Okey, tapi seperti mana keadilan-keadilan yang lain, kena ada bukti, kena ada apa semua dan bawa ke mahkamah. Kalau first time offender macam mana, kalau dia bawa itu semua kita serah kepada mahkamah. Cuma mana soalannya tadi, ada undang-undang dalam enactment jenayah, termasuklah lelaki berpakaian wanita. Lelaki berpakaian wanita. Ada satu presiden kes di Negeri Sembilan, kalau you ingat, di sekitar tahun 90-an, ujung ataupun awal 2000, ada kes maknyah yang ditangkap dalam pertandingan ratu maknyah. Okay? So, apa charge dia? Charge dia ialah lelaki berpakaian wanita. Maknanya ada enactment yang memperuntukkan itu dan telah pun ada penguatkuasaan. Nah, itu satu bab. Jadi dalam syariat Islam, kalau ada benda itu, ada satu lagi golongan, dia ada desire. Dia suka dia tengok sama-sama perempuan, dia suka. Dia tengok sama-sama lelaki, dia suka. Kalau sama-sama lelaki, kalau lelaki perempuan, dia tak suka. Kalau dia ada side pun, perempuan lelaki tak suka. Okey, itu dia panggil, dia gharizah dia punya keinginan dia.
desire dia, okay? Now, inilah yang kita kena kena approach. Inilah yang kita kena baiki dia. Inilah yang kita kena always peringatkan dia. Dan inilah yang kita kena bimbing dia. Okay? So, ini, dan dia tak salah. Kalau orang tu ada desire, takkan dia salah. And, cuma dia perlu dibaiki, diingatkan, didakwahkan ke kepadanya. Contohnya, dia suka berpakaian, dia tak pakai pakaian perempuan, tapi cara jalan dia lembut. Dan kita tengok adakah dia just clinical begitu, atau biological dia ada masalah. So, itu benda yang kita kena betul-betul pastikan supaya kita tidak menghukum secara secara rentas begitu tanpa melihat clinical, biological, apa masalah dia. Sebab itu dalam Islam yang saya ucap tanya kepada fatwa Maiz yang telah bagi. Golongan ini dianggap sebagai orang terpenjara dalam perasaan dia. Sebab itu firqah ni orang yang menjadi hamba abdi kepada seseorang, maka dia menjadi hamba abdi kepada perasaan dia, maka kita kena bantu dia. NGO yang mai tolong dia, kita kena bela dia. Dari segi kita keluarkan dia, hijrahkan dia, dan saya dah explain apa yang kita dah buat. Yang ketiga, bila you tanya tadi pasal dasar, pasal dasar, ya, kerajaan kena ada dasar, because dari dasar itulah semua tindakan-tindakan ini berlaku. Kita kena repeat, kita kena ulang, dan kita kena tegaskan. Cuma penguatkuasaan dari sudut pihak majlis agama, dan di dalam panel code pun ada, dalam panel code pun ada, ya, apa yang dipanggilkan sek rambang dan sek sonsan dan sebagainya. Bermakna in terms of law regulation, kita semua dah ada. In terms of fiqah pun kita dah faham. Ya, kalau dia ada desire tapi dia tak buat, kita tak boleh kata dia salah. Tapi kita kena educate dia. Okay? Dia bila dalam Islam, bila dia buat, then it is a crime. Crime itu diperuntukkan dalam syariah, adakah? Crime itu dalam undang-undang negara, ada? Then take action. Tapi with due process. Due process ni dia kena pergi mahkamah, dia kena pergi apa. Inilah saya perlu explain, sebab kalau kita just rambang macam kita timbulkan hatred, jadi kita tak dapat visa. Okey, satu lagi kelompok yang lebih bahaya kita kena tangani, iaitu advocate. Advocate ni perjuangan yang you tengok dia bawa bendera apa, bendera pelangi itu, ya, dia buat dalam berbagai bentuk. Dia cuba nak memperjuangkan to the word extreme, towards extreme end tu apa dia? Nak kahwin sejenis. Asyallah, walayyazubillah. Ya. Kemudian dia nak tuntut hak dia dalam perlembagaan. Ya, dalam sudut perlembagaan dia nak tuntutkan hak dia. Ya, sexual orientation. Ya, dia nak satu disebut hak dia. Yang ketiga, dia nak mereka ini tidak di apa, ditindas. Ya, ditindas dari segi undang-undang dan sebagainya. Untuk my point here, ini yang kita kena tangani, kerana nombor satu kita tak itiraf. Itu penting, sebab itu kita sebut di parlimen, sebab itu kita sebut di dalam Dewan Negara, di dalam Dewan Rakyat. Dan yang kedua, kita kena acukan atau kita acuankan kefahaman kita dalam konteks international community that we have our own culture, we have our own law, dan lebih penting ialah agama kita yang menjadi kayu pengukur yang tidak boleh mengizinkan sesuatu yang bercanggah dengan fitrah. Fitratullah allati fatara nasa 'alaiha wa lan tajida li khalqillahi tabdila. Itu fitrah Allah. Ya Allah dah jadi. Kita tak boleh nak ubah fitrah yang telah Allah ciptakan. Iaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin tafakkarun. Kami ciptakan berpasangan laki dan perempuan supaya kamu hidup dalam aman damai. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Then we cannot tolerate. Kita tak boleh tolerate. How global kita with the global society, we have our own law. Dan the global society must respect that law. Dan sebab itulah saya kata, dalam bab advocate ni, kita pergi United Nations, kita cakap lagu tu, saya pergi luar negara waktu tu, bila wartawan tanya pun, saya cakap benda tu, kerana itu you kena respect the sovereignty of that nation. So, tapi kalau orang-orang ini, mereka contohnya, di kalang bukan advocate, contohnya orang-orang biasa yang maknya LGBT, atas-atas sebab LGBT ni kita terus gunakan undang-undang untuk tindas dia, kita tak bagi kepada dia the rights of justice di undang-undang, and that is wrong. That is wrong, sebab kita dipandu oleh perlembagaan. So sebab itu bila saya cuba explain, ini orang tak faham. Orang kata saya menyokong LGBT. Sebab itulah simplified mind yang dibantu oleh TikTokers ini mengukuhkan lagi simplified mind ini.
Tapi yang berkaitan dengan dia orang ambil anak angkat tu macam mana? Maknanya thank you very much. I was obsessed by that. Okay, untuk anak angkat ini ada undang-undang dia. Ya, Zairi yang bertanya ya. Undang-undang dia itu bermakna dia kena pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia kena ambil surat, Jabatan Kebajikan Masyarakat kena cek. Dan salah satu daripada syarat anak angkat itu, dia kena tengok orang tu macam mana, siapa mak dia punya apa mak angkat dia, ayah angkatnya. Kalau dia itu lelaki, anak ambil tiba-tiba anak angkat, ada proses-proses dia. So, saya perkara itu memang ada undang-undang di bagi saya undang-undang akan menentukan. Adapun saya rasa kalau orang tu senang-senang nak ambil anak angkat tanpa mengikut undang-undang itu satu kesalahan yang besar. Termasuklah kelompok-kelompok inilah. Okey baik. Nampaknya dah ya, dah pukul 12. Jadi kita bagi kesimpulan kepada debat kita pada hari ini. Boleh disimpulkan debat juga ya. Okay, Caprice, do you have anything to say to Datuk? And mungkin Datuk boleh gulung nanti. Silakan Caprice, saya bagi floor dekat you. Okay, Alhamdulillah kepada Datuk Seri Mujahid. Terima kasih sebab beri kita masa untuk ke depan. Walaupun kita sembang dekat berapa jam ni. 2 jam dah. So Alhamdulillah, thank you so much for your time. Once again, thank you for giving a platform dengan transgender waktu Dr. Sri Mujahid seorang menteri. Thank you for giving the transgender platform di JAKIM, Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. So thank you. And kep harap semua orang dekat Malaysia ni sentiasa bersuara dan lawan golongan LGBT ni. Tak kisahlah siapa kita, kita ni artis ke, influencer ke, wakil rakyat ke, orang biasa, kalau dekat IC kita nama Islam, kita kena lawan sampai habis, insyaAllah. Thank you Datuk Sri Mujahid, I appreciate for your time, and insyaAllah kita akan jumpa dan sama-sama kita pertahankan Islam, insyaAllah. Assalamualaikum, saya ada soalan untuk Caprice. Kita dah tutup untuk soalan, masalahnya saya nak tanya Caprice. Dia tak ada rasa sebesalah ke bila dia buat posting macam tu and then dia tak ada nak rasa minta maaf. Dia bukan nak apa bermantras LGBT. Dia berharap macam dia nak mantras Dr. Mujahid ni. Apa perasaan Kapri? Kapri tak ada rasa macam sebesalah ke nak minta maaf ke? Tak ada, tak ada. Kita sangat jelas in our video. Kalau orang terasa dengan video yang dia sendiri cakap, benda tu macam kita takut dengan hantu kita lah. Kita hanya post video yang Tuan Badan sendiri cakap, Tuan Badan sendiri punya gambar, tu saja. Sangat-sangat jelas. So kalau ada orang yang pihak yang terasa atau marah dengan apa bayang kita sendiri, then nak buat macam mana? Ya, yeah, benda dah post, komen pun dah banyak, komen pun berapa-apa saya baca. Tapi saya macam nak pertegakkan benda tu. Komen yang orang buruk-burukkan Dr. Mujahid. Kita tak boleh kontrol komen orang, bro. Faham tak? Ada ramai orang yang tak setuju yang bekas Menteri Agama boleh letak satu platform untuk seorang orang transgender. Dan ada orang ada je orang yang setuju. Dan kita sangat jelas kepada golongan LGBT ni, dia orang ni patut bersyukurlah ada Menteri Agama, bekas Menteri Agama seperti Dato' Sri Mujahid yang ada untuk bantu mereka. Yang patut bersyukur. Okay, terima kasih. Okay, itu jawapan Caprice. Eh? Baik. Yes. Okay, Doktor, silakan. Okay, saya ucap terima kasih. Tapi saya rasa Caprice masih belum convince dengan penjelasan saya. Dan saya rasa after all that explanation, after all the time that we have spent here, he still insists on his initial statement. I felt sorry for you. I felt sorry for your followers because you have not educated them the proper way to be a Muslim, a Malaysian, who is based on facts and figure, not based on emotion and just a picture. And you are giving that picture pada orang ramai untuk free flow, untuk kata apa. So you are responsible dan saya doakan bagi pihak saya, saya dah jelaskan, terpulanglah kepada
orang untuk menilai. Jawapan saya dengan respon yang dibuat oleh tetamu kita. Itu saja. Semoga rakyat Malaysia dan anak muda kita terdidik dengan cara yang lebih berilmu dan bukan tidak ada inconsistency dan tanya, tidak ada prinsip. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum. Datuk, adakah akan tindakan seterusnya akan dikenakan terhadap Kepris? Itu bukan tempat dia di sinilah. Itu saya akan bincang dengan lawyer saya dan kita akan tengok dia punya pros and cons lah. Okay? Okay. Hello, Assalamualaikum. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Kita dah tutup untuk soalan bang? Alamak. Ya. Yeah. Ada lagi ke? Boleh tanya, boleh dah tanya. Dah tutup. Abang nak bagilah, nak bagilah tanya apa tidak, lagi malam tu? Dia tak tidur kan, malam dia duduk mimpi-mimpi kan. Bagilah soalan dia. Okey. Doktor suruh bagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sila terus tanya soalan bang. Terus tanya soalan. Sebab tadi lebih kurang je. Ni nak tanya Caprice ni. Dalam banyak-banyak content creator ni kan, sebagai seorang content creator, banyak content kita boleh buat. Apa reason di sebalik pemilihan gambar Dr. Mujahid ni sebagai konten utama lah dalam menyatakan suara kita kepada sebagai penentangan terhadap LGBT ni? Lagipun Dr. Mujahid pun dah apa, tak relevan lagi dalam itu. Kenapa pemilihan konten tu melibatkan Dr. Mujahid? Macam mana tu Pak Chu? Kenapa pemilihan konten melibatkan Dr. Mujahid? Sedangkan beliau tidak lagi bertugas sebagai Menteri Agama. Kenapa? Itu soalan saya lah kalau nak jawab-jawab. Okay. Sebab kita konten kita ni banyak benda yang boleh kita buat. Dan kedua, kedua, setiap konten yang kita buat, kita nak dapatkan dia punya respon dan implikasi apa yang kita buat terhadap apa kita buat. Jadi berdasarkan Caprice dan perhatian saya, apa konten yang dibuat tu adalah, adakah Kepri berpuas hati bahawa suara yang Kepri bawa ni berkesan dengan video-video konten tersebut? Kerana kalau kita tengok respon lebih tak dengar lah Pak Chu. Ya, tak dengar. Kerana apa, kita tengok respon dia punya kesimpulan lebih menghentam Dr. Mujahid dan kerajaan sendiri, tapi tidak kepada golongan LGBT. Itu pendapat saya lah kan. Jadi Kepri kata berhasilkah konten yang dibuat tu? Of course, of course. Sekarang ni maksud kesimpulan dia, dia maksud dia, saya sebab mungkin ada orang tak berapa dengar. Dia kata sekarang ni lebih kepada nak bash Dr. Mujahid lah, bukannya Kepri nak lawan LGBT. Itu maksud dia. So, itu berdasarkan respon. So berkesan ke nak lawan LGBT dengan konten apa yang Kepri buat tu? Kenapa pilihan dia Dr. Mujahid tu? Banyak lagi yang kita boleh buat kan. Betul, betul. Ya, kita kena sentiasa bersuara. Dan apabila ada pemimpin yang cuba bantu mereka ni, diorang ni patut bersyukurlah. Dari Menteri KKM yang sediakan ubat PrEP tu hari ni. And then dulu bila Dato' Sri Mujahid seorang menteri, dia bagi platform untuk transgender. So diorang ni patut bersyukurlah, tak patut protes dekat KL. Kenapa pemilihan tersebut apa Dr. Mujahid? Bagi saya kan. Kenapa pilih gambar Dr. Mujahid? Dia seorang menteri. Dia yang jemput transgender datang JAKIM. Kerana ini isu terbaru, bukan isu lama. Ya, Kepri ni tak kaji bagi saya kot. Dr. Mujahid pun dah sebelum-sebelum ni pun buat statement. Ada buat statement mengatakan memang dia tolak LGBT. Kepri ada baca tak sebelum Kepri post benda tu? Bro, waktu tersebut dia adalah seorang menteri. Apa yang Dato' Sri Mujahid itu buat dulu, sebagai menteri sekarang, dan dia dah beritahu yang saya itu 2023 sekarang, 2023 bukan 2018, bukan 2019, bukan 2020. Kalau korang baca my statement, saya nak tidur kalau you all nak teruskan, silakanlah. Dari dulu sampai hari ini ada pemimpin yang cuba bantu mereka, so golongan ni patut bersyukur. Tapi he has made his point. Yeah, he has made his point. We've made a point. Yes, we have made our point. Let them judge whatever transpire after this. Let's hope everything
kita lebih terbuka dan kita dapat menerima pandangan dan kita lebih menerima kenyataan dan jangan lagi buat perkara-perkara yang merosakkan dan menyebarkan apa-apa yang fitnah dan sebagainya. Itu saja. Betul. Yeah. Boleh saya tanya Dr. Mujahid untuk soalan yang tadi? Saya tanya lagi lah pukul berapa dah ni? Itu last Dr. Dah. Tadi saya suruh tanya diam. Tak, sebab saya tunggu orang lain bercakap. So boleh tak Dr.? Satu ya last ya saya satu soalan. Okey. Okey, tanya lah cepat sikit. Okey. Saya nak tanya doktor sebab saya bukanlah orang kata mewakili daripada mana-mana parti ke apa ke tak. Saya nak tanya dari sudut agama lah kan. Kita tengok daripada Dirosah Azhariah, kalau kita tengok dalam siasah syariah, common lah semua orang cakap LGBT tu memang sah-sah haram. Kan, dari sudut kita punya orang panggil tindakan kerajaan, kita dah ada penguasaan yang sangat cantik. Okey, kita ada polisi, kita dah ada orang kata jalan polisi itu sangat cantik dah macam doktor cakap tadi kan. Cuma saya secara zahirnya saya nampak Dr. Mujahid orang kata dakwah bil hikmah lah. Mana kata doktor orang kata secara slow but action tu ada. Okey, tapi saya nak tanya satu soalan. Dalam siasah syariah kita nampak benda ni bukan setakat LGBT tapi bukan setakat orang panggil individually untuk didakwahkan tapi dia adalah ideologi. Sebab kalau saya kita tengok dalam MAS yang baru-baru ni kan, dia bukan sahaja mungkin dia ada nampak bendera-bendera pelangi-pelangi tapi saya nampak dia bawa lagi satu ideologi tentang orang panggil feminism yang melampau-lampau. Okey. Dari sudut stand Dr. Mujahid, memang Dr. Mujahid dari tadi cakap tentang oh kita tolak, kita ada flow, kita ada polisi. Tapi boleh ke kalau kata dari pihak Dr. Mujahid untuk sentiasa sebab Dr. Mujahid adalah ex-minister dalam orang panggil Menteri Agama lah kan. Bolehkah kalau Dr. Mujahid sentiasa tunjukkan stand Dr. Mujahid untuk berlawan? Bukan berlawan. Tapi menunjukkan stand Dr. Mujahid sebagai ex-minister dalam agama bahawa kita tidak menerima dan sentiasa untuk membawa benda ni penting dalam usaha untuk bawa mereka ke arah lebih fitrah lah. Bawa kepada betul dan real. Ringkaskan kepada soalan boleh tak? Itu ringkasnya. Soalannya adalah boleh tak teruskan berjuang? Teruskan stand berjuang tu. Tapi berjuang. Mungkinlah Dr. Mujahid nampak lembut. Capris dia nampak agak harsh sikit lah kan. Tapi yeah. Kalau lebih. Okay. Tak ada dia beginilah. Dia jauh pada persoalan tu. Okay, saya rasa kita dah pukul 12 dah ni. Saya rasa dah 2 jam saya dah explain everything. I think lembut atau keras itu bukan isu dia tetapi stand dan keberkesanan dan clarity jelas maknanya jelas that clarity is important supaya kita betul-betul tersusun dalam idea-idea kita untuk menyelesaikan ataupun menangani masalah ini itu sajalah. Okay, baik, terima kasih. Terima kasih doktor kerana bersama kita, sudi bersama kita hari ini. Capris pun terima kasih. Okay. Saya harap hari ini apa yang dijelaskan oleh Dr. Mujahid dan juga Capris yang bawah ni boleh, yang viewer kita ni boleh nilai daripada persepsi masing-masing. Sebab ramai yang marah kononnya kata saya bias or something. Tapi saya sedang menahan diri. Saya adalah orang tahu saya pihak mana. Ya, saya selalu bash dan gaduh dengan Capris juga. Itu tak payah nak cakap lah. Tak perlu nak diselindung. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama doktor. Saya mendoakan doktor selalu semoga sihat dan dipermudahkan urusan doktor. Amin. Semoga insya-Allah. Insya-Allah. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Capris, okay.